Fakultas Perikanan dan Kelautan Untes Erlangga sebagai bagian World Class University dilengkapi sarana-prasarana yang mendukung pembelajaran ilmu perikanan dan kelautan terbaik. Melalui Biotechnopreneurship Smart Faculty, tenaga pendidik yang berkualitas dengan prioritas riset dan inovasi. Pada bidang fish health, fish nutrition, fisheries biotechnology, fisheries and environmental resource management, serta post-harvest dan fish processing, berkontribusi menghasilkan lulusan profesional yang excellent with morality, alumni yang berkarakter, serta siap berkolaborasi bersama mitra nasional dan internasional. Menghasilkan 4 profil lulusan unggulan, yaitu menjadi manajer yang memiliki kemampuan menjadi seorang community leader di bidangnya, menjadi entrepreneur yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra sesuai perkembangan teknologi, menjadi researcher yang memiliki kemampuan eksplorasi potensi sumber daya perikanan dan kelautan melalui kegiatan penelitian, dan menjadi instructor sebagai pembimbing yang memiliki kemampuan mengedukasi komunitas bahkan ruang lingkup yang besar dalam pengembangan bidang ilmu perikanan dan kelautan. Di sini kami diberikan ruang untuk menggali ilmu sebanyak mungkin sehingga nanti bisa disalurkan kepada masyarakat demi terciptanya negara kami yang semakin maju dan berkembang. Kami mewadahi dan mengadvokasi aspirasi mahasiswa agar terciptanya sinergitas antar fakultas dalam proses belajar mengajar. Kami merupakan wadah bagi seluruh mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, potensi, serta bakat yang dimiliki agar menjadi mahasiswa yang kaya akan ilmu pengetahuan, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi. Dulu kami dididik menjadi orang yang berpendidikan, juga dibekali dengan moral melewati proses yang tidak mudah. Hingga saat ini, kami terus belajar berproses untuk menjadi seorang pemimpin atas diri dan mimpi-mimpi kami. Permisi, sebelum kegiatan dimulai, para hadirin dimohon untuk mempersiapkan virtual background-nya dan menyalakan kamera agar dapat saling berinteraksi dalam acara pada pagi hari ini. Baik, acara akan saya mulai. Yang terhormat Ibu Media Fitri Ismanugraha dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok selaku pembicara, Bapak Feril Hasan sebagai pembicara dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, Bapak Erwin Syahputra sebagai pembicara dari sebagai praktisi dari Borneo Aquatic, kemudian Bapak Reni Ginajar sebagai moderator dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok, serta hadirin peserta yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan selamat datang dalam rangkaian acara webinar series dengan tema Merah Putih Ikan Hias yang diselenggarakan oleh kerjasama dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok dan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Sebelum memulai acara Aquatic Plant Talk pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arif Rubiana Basara, alumni Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga sebagai pembawa acara yang menemani hadirin sekalian selama acara berlangsung. Sedikit kilas balik, acara Koi Talk yang diselenggarakan pada hari Senin, 16 Agustus 2021 kemarin telah dihadiri sebanyak lebih dari 1.500 penonton baik dari Zoom meeting maupun live streaming di YouTube akun BRBIH Depok. Gimana nih, seru kan pastinya? Pasti teman-teman peserta semua penasaran dengan perbincangan pada topik hari ini seputar tanaman air. Pada acara Aquatic Plant Talk ini kami telah mengundang pembicara baik dari akademisi, peneliti sampai praktisi yang tentunya akan membuat pandangan baru bagi teman-teman semua yang hadir di sini. Untuk memulai, acara Aquatic Plant Talk ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Randy Ginajar, SPI MSC. Sebelumnya, Pak Randy telah menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Brawijaya Malang, dilanjut dengan studi magister beliau telah diselesaikan di
Universitas de Montpellier II di Prancis. Saat ini Pak Randy adalah salah satu peneliti muda pada Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok. Kepada Pak Randy, apakah sudah siap? Ya, siap. Baik, waktu dan tempat kami silakan. Ya, kedengaran ya suara saya. Terima kasih Mas MC, Mas Arif yang sangat keren pagi hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan acara di pagi hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena atas petunjuk, petunjuknya menjadi cahaya dan senantiasa menerangi hati nurani kita. Selamat datang di webinar Merah Putih ikan hias tumbuh, ikan hias tangguh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga di pagi hari ini Bapak Ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan semoga tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Randy Ginanjar, saya peneliti dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Di kesempatan pagi hari ini, saya akan membawakan acara dan memandu jalannya diskusi pada acara webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu peserta yang telah setia mengikuti rangkaian webinar series dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias dan Fakultas Perikanan Universitas Airlangga yang telah berlangsung dari tanggal 9 Agustus minggu lalu dan berakhir pada hari ini di tanggal 18 Agustus 2018. Jadi bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita juga mengakhiri webinar series di kesempatan hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebagai sebuah pengantar, apabila di webinar Merah Putih Ikan Hias sebelumnya kita lebih banyak berbicara tentang warna merah, warna putih dari ikan hias. Kali ini kita akan banyak berbicara warna lain, yaitu warna hijau. Jadi warna hijau tidak hanya identik dengan cendol atau pohon, kita pun di ikan hias juga ada warna hijau. Seperti kita ketahui bersama, industri ikan hias itu tidak hanya berbicara mengenai ikan saja, akan tetapi banyak juga faktor-faktor pendukung, komponen-komponen pendukung yang menjadi sebuah satu kesatuan tentang ekonomi ikan hias itu sendiri. Salah satu komoditas yang saat ini cukup populer dan komoditas itu adalah non ikan adalah tanaman air. Memang tanaman air ini tidak sewah atau tidak sewow dari ikan hias. Meskipun demikian, kita ketahui bersama bahwa saat ini hobi aquascape, hobi paludarium, hobi vivarium, hobi terrarium, mau tidak mau menjadi salah satu faktor yang mengangkat pamor dari tanaman air itu sendiri. Selain itu juga, apabila kita perhatikan, mungkin Bapak Ibu yang senang lihat di YouTube ya, sudah ada beberapa influencer, beberapa artis yang tertarik untuk menekuni hobi aquascaping dan hobi paludarium. Sebut saja ada Baim Wong, ada Raffi Ahmad, kemudian juga ada Denny Cagur, ada juga Irfan Hakim. Nah, mau tidak mau keberadaan artis yang menekuni hobi ini ikut mendongkrak popularitas dari tanaman air. Nah, di hari ini mungkin Bapak Ibu ada di benaknya itu tanaman air itu jenisnya seperti apa sih? Kemudian juga budidayanya bagaimana? Kemudian harganya bagaimana? Potensi bisnisnya bagaimana? Selain sebagai hiasan di akuarium, kira-kira ada potensi lain nggak sih yang bisa diberikan oleh tanaman air itu sendiri? Nah, untuk itu kita telah mengundang beberapa narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, keren dan yang pastinya kece badai. Oke, yang pertama ada Ibu Dr. Media Fitri Isma Nugraha. Beliau adalah salah satu peneliti di Balai Riset Budidaya Ikan Hias yang sangat concern dengan tanaman air, dengan riset tanaman air. Jadi sebelum beliau sekolah doktoral, beliau sudah terjun ke tanaman air dan sekarang setelah lulus
sekolah dokternya, beliau tetap konsisten untuk meneliti tanaman air. Bu Media Fitri atau Bu Pipit, apakah sudah hadir? Ya, sudah hadir. Terima kasih, Bapak Randy. Ya, gimana kabarnya, Mbak Pipit? Alhamdulillah, baik. Sehat. Oke, siap ya. Nanti pembicara pertama siapa ya, Dr. Feril apa Bu Pipit? Bapak Dr. Feril dulu. Oke, makasih. Sebagai akademisi. Ya, siap. Selanjutnya pembicara kedua adalah dari akademisi atau dari dosen Fakultas Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Airlangga, Bapak Dr. Feril. Pak Dr. Feril, apakah ya. Sudah hadir? Ya, bisa. Oke, siap. Pak Dr. Feril Hasan. Ada hubungan saudara, Pak, dengan Ferdi Hasan, Pak, artis, Pak? Dengan Irfan Hakim. Irfan Hakim. Oke, makasih, Pak. Nah, selanjutnya ini pamungkas ya. Jadi pamungkas ini biasanya itu dikeluarkan ketika di akhir-akhir. Dan di mana-mana itu jagoan itu selalu muncul di akhir-akhir dari sebuah film laga. Ini yang akan banyak berbicara mengenai potensi bisnis, potensi ekonomi dari tanaman air. Pak Erwin Syahputra, apakah sudah hadir, Pak? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Pak Erwin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, salam kenal. Ya. Oke, mungkin itu saja perkenalannya. Nah, jadi di hari ini ada dua sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan dari para pemateri. Dari pertama mungkin dari Pak Dr. Feril, kemudian Bu Pipit, dan terakhir oleh Pak Erwin. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Bapak-Ibu, apabila banyak memiliki pertanyaan, mohon bisa dicatat di kolom komentar atau di kolom pertanyaan yang sudah disediakan linknya oleh kami. Baiklah, saya rasa tidak perlu berlama-lama. Langsung saja kita menuju pemateri pertama, yaitu Bapak Dr. Feril Hasan. Sebelum beliau menyampaikan materinya, ada baiknya kita kenalan dulu. Saya akan membacakan sedikit biodata beliau. Pak Dr. Feril Hasan, lahir di Sumenep tahun 1994. Alamatnya di Surabaya. S1 beliau ditempuh di Universitas Brawijaya, jurusan Budidaya Perairan. Kemudian S2 beliau juga di Universitas Brawijaya. Dan S3 beliau juga di Universitas Brawijaya. Jadi Pak Dr. Feril ini merupakan Iwa UB sejati. Salam kenal Pak Dr. Feril. Kebetulan ya, salam kenal Mas Ginanjar. Ya, saya juga Iwa UB, Mas. Ya. Oke, lanjut aja ke tanpa berlama-lama. Silakan Pak Dr. Feril untuk menyampaikan materinya. Mau dipandu atau Bapak yang share screen sendiri? Saya saja yang share. Oke, siap. Waktu dan tempat dipersilahkan, mungkin kurang lebih 15 menit. Terima kasih. Silakan, Pak. Baik, apa sudah tampil di layar? Oke, Pak. Kelihatan, Pak. Sip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada panitia, kepada BRBIH Depok, kepada Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga karena sudah memfasilitasi diskusi mengenai topik ikan hias mulai dari awal sampai akhir ini. Baik. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya diberi kepercayaan untuk memberikan paparan mengenai topiknya adalah tanaman akuatik. Karena nanti ada beberapa subtema, maka di sini saya akan memberikan pendahuluan atau kondisi terkini tanaman akuatik, dalam hal ini tanaman hias akuatik di Indonesia. Baik, jadi sebelum kita masuk ke topiknya, di sini saya akan berikan beberapa terminologi atau definisi-definisi agar bahasan kita tidak terlalu luas karena istilah aquatic plant kita bisa merujuk pada mangrove, lamun, atau beberapa jenis rumput laut begitu. Nah, di sini saya akan membatasi pada aquatic plant di sini adalah tanaman tingkat tinggi dari famili Araceae. Jadi
family ini sebenarnya sangat familiar bagi para penghobi, bagi ibu-ibu atau yang sering membeli tanaman hias. Beberapa tanaman darat sebenarnya dari golongan family ini. Tapi ternyata pada perkembangan berikutnya dalam perdagangan ornamental tanaman hias, ternyata segmentasinya tidak hanya pada tanaman darat. Family ini juga memiliki beberapa spesies, beberapa genus yang bisa beradaptasi pada lingkungan basah atau di dalam air gitu. Nah, berikutnya seperti yang saya jelaskan bahwa kita batasi jenis-jenis tanaman yang akan kita bahas adalah tanaman yang hidup di lahan basah dan dia itu membutuhkan suplai air secara konsisten dan pemanfaatannya sebagai tanaman hias seperti Mas Randy tadi jelaskan untuk aquascape, biotope, paludarium dan sebagainya. Nah, ini bagaimana pemanfaatannya untuk jenis-jenis kriteria hobi ini nanti mungkin banyak dibahas juga oleh Pak Erwin. Nah, Pak Erwin bagian dari farm atau bisnis ikan hias. Nah, selanjutnya menarik juga dari Bu Media nanti juga akan membahas mengenai kandungan atau senyawa bioaktif yang terkandung di dalam tanaman air. Jadi tidak hanya sebagai tanaman hias, ternyata pada perkembangan berikutnya baru-baru ini tanaman ini juga bisa berkontribusi dalam kesehatan ikan. Nah, ini hanya salah satu dari jenis hobi atau segmentasi hobi yang memiliki beberapa jenis tanaman air. Nah, yang sebelah kiri ini paludarium atau mungkin teman-teman masih belum familiar ya, ini konsep semacam semi basah begitu, tidak tergenang seluruhnya. Sedangkan yang sebelah kanan adalah aquascape atau dia seluruhnya tergenang oleh air. Nah, di sini peran tanaman akuatik sangat dominan. Kalau akuarium seperti biasa itu kan yang dominan adalah ikan, tapi dalam konsep ini yang dominan adalah tanamannya begitu. Nah, ini ada beberapa topik utama yang akan saya bahas di sini. Pertama, mengenai perubahan fungsi lahan dalam hal ini adalah lahan basah atau lahan di mana tanaman akuatik itu hidup. Selanjutnya ada eksploitasi sumber daya tanaman akuatik, segmentasi pasar yang tidak terkontrol, dan yang terakhir adalah invasi spesies asing. Nah, ini ada hal menarik waktu saya browsing di pojok kiri ada cover, salah satu cover dari buku peneliti di Thailand, Precious Plant Under Threat. Jadi kalau dibawa pada konteks saat ini dalam webinar ini seharusnya mungkin precious aquatic plant under threat. Jadi selama ini kan yang dalam ancaman kan kita ketahui adalah tanaman terestrial atau tanaman darat begitu. Tapi ternyata tanaman air pun juga dalam ancaman. Nah, ini bagaimana posisi Indonesia di sini untuk tanaman sendiri. Kita cukup tinggi ancamannya. Ini hampir sama dengan Brazil atau hampir sama dengan Madagaskar dan beberapa daerah di Amerika Latin. Jadi Asia Tenggara, khususnya Indonesia, itu ada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan begitu mengenai ancamannya terhadap tanaman-tanaman yang ada di wilayahnya. Ini sangat sangat bermanfaat untuk sebaran distribusinya ini. Ini sebagai pengingat saja bahwa posisi Indonesia sebenarnya cukup genting begitu. Ya, perubahan fungsi lahan basah. Jadi lahan basah ini sebenarnya adalah ekosistem yang sangat unik. Dia itu sering kali disebut sebagai pusat dari keanekaragaman hayati. Jadi di sana sangat berkumpul berbagai jenis taksa, tidak hanya ikan. Ada di sana juga ada reptil, ada amfibi, ada mulai dari tanaman tingkat tinggi, tanaman tingkat rendah, semua berkumpul dalam satu ekosistem. Ini sangat penting sekali untuk menjaga keseimbangan lingkungan kita. Nah, ini salah satu contoh dokumentasi dari Pak Erwin ini. Ini saya mengambil dari dokumentasi Pak Erwin beberapa lokasi lahan basah atau lahan di mana konsisten di sana dialiri oleh air. Di sini ada katak. Nah, ini juga di sebelah pojok kanan ini
ada cupang koleksi Pak Erwin ini. Ada cupang alam atau wild betta juga nimbrung juga di satu ekosistem dengan tanaman akuatik. Nah, ini yang menjadi ancaman dari tanaman akuatik adalah kerusakan fisik sangat jelas di sini karena sangat destruktif sekali seperti perkebunan, pertambangan. Memang awalnya ini kerusakan fisik, tapi kemudian karena ini destruktif juga akan menyebabkan berbagai macam polusi. Nah, ini ketika intensifikasi pertanian atau pertambangan yang ada di hutan, nantinya di jantung hutan, ini akan membuka semacam buangan-buangan limbah dari industri tersebut. Nah, ini akan mengakibatkan kesuburan perairan, yang di mana perairan itu merupakan habitat alami bagi tanaman akuatik, ini akan terganggu. Nah, sedangkan tanaman akuatik itu sendiri sebenarnya tidak terlalu membutuhkan banyak unsur hara. Nah, ini menjadi penting. Nah, sedangkan ketika unsur hara terlalu berlebihan berada di perairan, maka yang akan mendominasi adalah tanaman lain. Nah, ini akan mengakibatkan tanaman akuatik khas Indonesia ini akan terancam begitu. Mungkin saya ini belum banyak penelitian atau belum banyak pembahasan mengenai ancaman dari limbah-limbah ini terhadap tanaman akuatik, tapi ini akan menjadi warning bagi kita semua. Nah, ini adalah berikutnya adalah eksploitasi sumber daya tanaman akuatik. Jadi pengambilan sulu stadia, penyedulupan semen ke luar negeri, dan belum adanya SOP dalam sistem budidaya yang mengikat, layaknya ikan. Misalnya budidaya lele, budidaya nila, itu kan SOP-nya sudah ada, SN-nya sudah ada. Tapi bagaimana SOP dari sistem budidaya tanaman hias? Harusnya ini sudah ada semacam instrumen yang mengikat agar masyarakat itu tidak terjebak dalam penyedulupan semen ke luar negeri atau pengambilan stadia tanaman air keseluruhan begitu. Nah, ini yang menjadi rekomendasi adalah ketika di gambar pertama ada tanaman liar, yaitu adalah masuk ke dalam farm. Ini yang di lokasinya Pak Erwin. Jadi tanaman itu dikembangkan begitu, tidak semerta-merta hanya dipanen, tapi juga dibudidayakan. Ini nanti bagiannya Pak Erwin. Ini adalah salah satu cara yang benar, cara yang baik dalam mengelola sumber daya tanaman air, sedangkan yang di bawah adalah penyedulupan atau perdagangan yang sebenarnya tidak ramah begitu. Tidak hanya tidak ramah bagi ekosistem, tapi juga tidak ramah terhadap ekonomi juga. Nah, ini segmentasi pasar tidak terkontrol, hanya sedikit pengalaman begitu. Boomingnya tanaman akuatik atau tanaman air di Indonesia mungkin tahun 2000-an atau tahun 2010-an awal begitu. Pada waktu awal tanaman akuatik dari Kalimantan itu masuk, dalam hal ini Buce Palandra, itu yang dijual adalah rizomanya atau satu individu, dijual per satu individu. Kemudian karena permintaan banyak, lokasi-lokasi sumber dayanya mulai terungkap, maka yang dijual mulai dalam bentuk koloni, dalam bentuk klan begitu. Jadi tidak hanya dalam satu rizoma, tapi juga beberapa rizoma sudah bisa dijual di pasaran. Nah, kemudian segmentasi itu berkembang menjadi dalam satu kotak keranjang yang terdiri dari beberapa spesies. Saya pikir ini metode ini sangat bijak sekali. Jadi dibatasi, ada segmentasi khusus mulai dari rizoma, terus sekumpulan rizoma dan keranjang yang dibatasi. Nah, faktanya pada mungkin sekitar 5 atau 4 tahun yang lalu, saya menemukan beberapa paket yang dikirim dari Kalimantan begitu, tanaman hias yang dikirim ke Jawa itu dalam bentuk karung. Nah, ini yang awalnya memang yang dikelap Pak Erwin misalnya sudah dibatasi segmentasinya, sudah jelas begitu. Nah, ini dikirim dalam bentuk karung. Ini hanya ilustrasi saja. Dikirim dalam bentuk karung seolah-olah itu sayuran begitu. Nah, ini kan sebenarnya tanaman hidup yang kita bawa, yang kita packing itu ada tanaman hidup. Nah, jika packingnya asal-asalan seperti kita melakukan packing sayur, ini akan mengakibatkan beberapa persen nanti mungkin tidak akan bertahan hidup begitu. Nah, ini
Ini yang menjadi perhatian. Kalau kita selama ini mengenai animal welfare, harusnya plan itu harusnya ada karena kita berhubungan dengan tanaman hidup begitu. Nah, ini sistem farm yang dikelola oleh Pak Erwin ini memang sangat bijak sekali, artinya tanaman-tanaman itu dikembangkan, dikelola, lalu dikontrol agar pasarnya stabil, harganya stabil, dan populasinya pun di alam stabil, karena di sini layaknya sistem budidaya ikan begitu. Tapi bagaimana SOP-nya, instrumen yang mengikat, regulasinya seharusnya mungkin dari pemerintah ini sudah ada, karena ini potensinya sudah banyak terungkap. Ya. Yang terakhir adalah invasi spesies asing. Jadi ini mungkin selama ini di bidang perikanan kita mengenal spesies asing itu adalah ikan. Mulai dari kasus kemarin itu ada arapaima, ikan aligator, atau ikan piranha yang lepas ke perairan. Nah, ini itu juga menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Tapi juga dalam sisi tanaman akuatik juga ada beberapa spesies asing yang juga perlu kita kontrol. Ini hanya spesies populer yang menjadi perhatian kita. Salahnya ada eceng gondok, ada hidrilla, ada kayu apu. Ini merupakan spesies yang tidak ramah sebenarnya, karena mereka itu banyak membutuhkan air, menyerap unsur hara dengan sangat banyak, sehingga akan menjadi kompetitor bagi tanaman-tanaman akuatik yang sebenarnya misalnya seperti dari famili Arasidae itu tidak terlalu membutuhkan unsur hara. Begitu. Ini akan menjadi kompetitor yang serius. Mungkin ini masih belum kasusnya, mungkin kalau kita cari mungkin masih belum ada, tapi secara teori jika ini kita tidak perhatikan, ini akan mengancam di kemudian hari. Nah, ini hanya ilustrasi saja, atau yang kuat nanti akan menjadi berbahaya bagi tanaman kita. Ini hanya ilustrasi saja, yang sebelah kanan, sebelah kiri ada tanaman-tanaman yang sangat kuat atau tanaman invasif, yang anggap saja yang sebelah kanan ini tanaman akuatik dari famili Arecidae. Baik, saya rasa cukup untuk pengantar materi mengenai tanaman, kondisi tanaman akuatik yang ada di Indonesia. Untuk lebih detailnya mengenai pemanfaatannya, bisnis, dan dalam sektor bioaktif, nanti akan dibahas oleh materi berikutnya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Randy. Terima kasih Pak Feril atas materi yang disampaikan, sangat menarik sekali. Jadi kita diberikan semacam insight, semacam pandangan mengenai tanaman air, kemudian sudut pandang dari ekosistem, ekologi, dan keberadaannya di alam bagaimana. Memang sejauh yang kita pahami, semakin tren ini semakin tinggi, otomatis keberadaan di alam juga akan semakin menipis. Itu mungkin ada kasus di Buce Pelandra. Oke, terima kasih Pak Feril. Selanjutnya, pembicara kedua, Bu Dr. Media Fitri, Bu Pipit, apakah sudah siap? Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom pertanyaan. Nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Bu Dr. Pipit. Ya, oke, okay, Pak Randy, siap. Terima kasih. Oke, okay, siap. Oke, sebelum masuk ke materi, saya sedikit bacakan dulu biodata dari Bu Pipit. Bu Dr. Media Fitri Ismanugraha, atau kita panggil dengan Bu Pipit, lahir di Padang tahun 1979. Pendidikannya untuk S1 beliau ditempuh di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang. Untuk S2-nya beliau memperoleh gelar magisternya di program bioteknologi Institut Pertanian Bogor. Dan untuk program doktoralnya, ini yang luar biasa nih, Bu Pipit ini gelar doktornya double, jadi double degree. Yang pertama diperoleh dari Université de Montpellier, Prancis, dengan jurusan Ecologie Evolution Ressources Génétiques et Paléontologie. Sedangkan untuk
double degree yang satunya diproleh dari ilmu akuakultur IPB. Jadi luar biasa ya pendidikan dari Bu Pipit ini. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya kepada Bu Pipit dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu Pipit. Terima kasih Bapak Randy atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menyapa dan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kapus kami, Ibu Yayan Hikmayani, Bapak Rektor UNER, Bapak Dekan UNER atas kesempatan yang diberikan kepada kita dan juga kepada Bapak Kepala Balai kami, Bapak Agus Cahyadi, serta teman-teman di BRBIH dan teman-teman di UNER. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Pak Erwin. Assalamualaikum. Izinkan saya share screen ya, Bapak Ibu. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, Mbak Pipit sudah jelas. Oke, saya di sini akan menyampaikan tentang tumbuhan air dari sains ke bisnis untuk ikan hias cantik dan sehat. Dari kami, Herbal Aquatic Team, Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Pusat Riset Perikanan, Badan Riset Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oke, ikan hias itu harus cantik dan harus sehat. Kalau dia tidak cantik dan tidak sehat, tidak ada harganya. Jadi tidak ada yang mau beli. Karena ikan hias ini kita tidak membeli kiloan, tapi kita belinya satuan. Jadi harganya tergantung dengan kecantikan dan kesehatannya. Nah, apa yang mempengaruhi dari cantik dan sehatnya ikan hias ini adalah dia harus bebas radikal bebas, lalu bebas stres, ekosistemnya harus sehat, dan dia mempunyai nutrisi yang bagus. Lalu kami ingin bercerita tentang riset tumbuhan akuatik dari BRBIH dan tim. Riset ini sangat berjalan dengan baik atas dukungan dari Kemenristekdikti. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kemenristekdikti dengan program Insinas dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Dan kami mulai mengoleksi spesies-spesies di Kepulauan Indonesia, kami di Sulawesi dan juga di Kalimantan, dan kami membuat herba aquatic sebagai obat ikan, lalu bioteknologi untuk herba aquatic. Nah, ini adalah spesies yang sudah kami koleksi dari Kalimantan dan Sulawesi, dan ini adalah tim-tim ekspedisi kami. Herba aquatic, tanaman air, apa itu? Tak kenal maka tak sayang. Jadi tanaman air itu ada alga. Nah, dia tumbuh dan dia tidak mempunyai organ yang lengkap. Lalu ada tanaman air yang mengambang di atas air, jadi dia tumbuh aja di permukaan bunganya atau daunnya saja, sedangkan organ lainnya berada di dalam air. Lalu tumbuhan yang separuh badannya di atas air dan separuh badannya lagi di bawah air. Lalu ada tumbuhan yang benar-benar terendam di dalam air. Nah, itulah arti atau ciri dari tumbuhan air. Nah, lalu apa sih manfaatnya untuk kecantikan ikan hias? Jadi kita akan di sini mengkaji dia bisa sebagai fitoremediasi, bioremediasi, lalu dia untuk ikan seperti apa dan untuk patogen ikan seperti apa dan untuk bisnis seperti apa. Sebagai bioremediasi, tanaman itu menyerap polutan-polutan di air, lalu dia olah. Nah, ini penting ini kita kaji karena ini adalah dasar menjadi dia memiliki senyawa yang bagus untuk antibakteri. Nah, jadi dia ada menyerap semua nutrisi, lalu mengolahnya dengan siklusnya yang panjang ya, siklus Krebs, siklus Kelvin, lalu dengan matahari, dan siklus siang malam yang sangat complicated itu bahan dasarnya adalah dari serapan-serapan yang ada di lingkungannya. Lalu dengan sel-selnya yang sudah demikian rupa dibuat oleh Yang Maha Kuasa sehingga menghasilkan senyawa-senyawa metabolit. Lalu untuk ikan, nah apa manfaatnya untuk ikan? Jadi untuk ikan, tanaman air ini adalah bisa untuk menyimpan telurnya, tempat meletakkan telur, lalu dia bisa menyerap CO2 yang dikeluarkan ikan. Jadi inilah prosesnya kira-kira
Jadi tanaman itu menyerap karbonnya lalu melepas oksigennya. Nah, ikan senang karena oksigen di dalam ekosistemnya jadi banyak. Lalu dia menyerap lagi nitrat, nitrit, dan amonia yang dikeluarkan oleh ikan atau yang disebabkan oleh pakan yang berlebih. Lalu sebagai pengendali penyakit ikan. Nah, sebagai pengendali penyakit ikan ini adalah masalah budidaya yang sangat complicated karena permintaannya tinggi, tapi produksi terhambat karena disebabkan oleh penyakit. Nah, penyebab penyakit itu apa? Bisa dari lingkungan biotik dan bisa dari lingkungan abiotiknya. Lingkungan biotiknya itu seperti apa ya? Karena banyaknya bakteri patogen dan animal pengganggu dan lain-lain sebagainya. Bakteri abiotik seperti apa yang tadi sudah dibicarakan oleh Bapak Kemuril. Gangguan ekosistem, kekeringan, cemaran, dan sebagainya. Nah, itu adalah menyebabkan pemicu masalah pada kesehatan ikan. Lalu bagaimana mengendalikannya? Jadi, polutan-polutan itu merupakan radikal bebas dari alam yang mana itu yang berasal dari ya, faktor endogen, faktor eksogen. Nah, itu menyebabkan stres oksidatif dari hewan itu sendiri, dari si ikan itu. Nah, kalau tubuhnya tidak mampu untuk menetralisir, maka terjadilah kerusakan pada protein, asam nukleat, lipid, dan membran serta sel plasma semuanya dari si apa namanya ikan tadi. Nah, radikal bebas itu, pengganggu itu akan dikendalikan oleh antioksidan. Nah, masalahnya apa? Kita dalam budidaya itu, kita biasanya mengatasi penyakit itu adalah dengan yang seperti dari webinar sebelumnya, mengatasinya dengan antibiotik gitu ya. Nah, dengan antibiotik, tapi ikan dan tetap sakit. Kenapa? Karena si bakterinya menjadi resisten terhadap antibiotik itu. Dia jadi memperbaharui dirinya, membuat kemampuan hidupnya lebih tangguh lagi, sehingga dia semakin ganas untuk menyerang. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang tidak baik ya kita gunakan kira-kira, karena bukannya membuat si ikan sehat, tapi membuat si bakterinya makin sehat dan makin segar gitu. Wah, saya harus bertahan untuk hidup, kata bakterinya. Jadi dia memodifikasi gennya untuk lebih tahan lagi gitu terhadap serangan antibiotik. Lalu di alamnya, si antibiotik ini memberikan residu-residu ke perairan. Nah, antibiotiknya ini akan merusak, tentunya juga merusak perairan, seperti yang diceritakan Pak Feril sebelumnya. Jadi antibiotik membuat resistensi dan I don't do. Jadi saya tidak mau melakukannya dengan antibiotik seperti itu. Nah, lalu saya melihat gambaran dunia terhadap penggunaan antibiotik ini, saya cuplik artikel dari Global Trend in Antimicrobial Use in Food Animal. Nah, Indonesia yang saya sudah kurung-kurung ya 202% itu. Nah, tah ini juga nih di apa namanya, di tabel ini itu yang D, kita lihat yang A itu masih 2010, masih sedikit kita memakai antibiotik. Lalu saat di tahun 2010 hingga 2020 kita diprediksikan akan memakai antibiotik yang banyak. Nah, lalu di sini juga dikatakan untuk membuat aquaculture insentif itu juga akan akhirnya menggunakan antimikrobial. Jadi dia itu akan menggunakan antibiotik yang mana kontaminannya itu akan berefek ke environment, dan itu tuh akan diprediksikan di dekade yang akan datang seperti itu. Ini jurnal tahun 2015 yang menjadi dasar kami melakukan penelitian ini di PENAS, yaitu jurnal terindeks Q1. Lalu biasanya juga untuk mengatasi penyakit ikan ini, teman-teman sahabat ikan hias menggunakan jamu. Jadi herbal-herbal manusia gitu ya. Nah, kalau kita punya masalah nih, ikannya sakit, lalu pembudidaya hobisnya juga sakit, herbalnya segini, kira-kira mau dikasih ke siapa gitu kan? Nah, kedua-duanya tidak ingin diganggu MC. Gitu. Jadi kedua-duanya juga ingin herbal ini. Nah, silakan Anda memilih dengan hati Anda. Kira-kira dikasih ke ikan atau dikasih ke orangnya gitu.
kalau dikasih ke orangnya ikannya nggak dapat jamu, dikasih ke ikan orangnya nggak dapat jamu gitu ya. Jadi silahkan dipilih. Nah, tapi di saat ini kan nih orang bijak pasti minum jamu. Nah, jadi ini jamu, apa rempah-rempahan kita itu juga dibutuhkan untuk industri obat farmasi. Jadi obat herbal kita, jadi obat herbal itu juga butuh jamu. Ini ramuan herbal 1001 atasi berbagai penyakit. Sepertinya jamunya lebih enak untuk kita minum ya. Nah, akhirnya karena situasi seperti saat ini nih, kita lagi COVID gitu ya. Nah, itu kita membutuhkan banget tuh yang namanya rempah-rempah untuk menjaga imunitas. Nah, jadi sepertinya si malakama ya dikasih ke ikan atau kita gitu. Nah, jadi ya oleh karena itu kami mencari alternatif lain herbal untuk ikan tapi berasal dari perairan. Nah, lalu dari problem-problem itu kami menganalisis dan melakukan solusi. Jadi ikannya harus dibawa ke aquatic hospital. Nah, ini obat herbalnya adalah ya tanaman air. I'm a water plant, my live under the water. Nah, dan petalnya bisa membuat parfum. Parfum itu adalah senyawa-senyawa yang bagus untuk ikan. Lalu kenapa dan ada apa dengan tumbuhan aquatic? Nah, seperti tadi kita sudah jelaskan di atas bahwa dalam bioremediasinya itu tanaman air menyerap lalu mengolahnya dengan fotosintesis dan segala macam siklusnya tadi, siklus Calvin, siklus Krebs. Nah, itu akhirnya tuh mengeluarkan yang namanya metabolit. Jadi ada metabolit primer, lalu ada metabolit sekunder. Nah, metabolit primer ini biasanya itu adalah untuk kebutuhan nutrisi. Nah, metabolit sekundernya inilah yang dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan lain, dan juga tanaman ini dari hasil produksi fotosintesisnya tadi itu juga menghasilkan enzim, di mana enzimnya itu dipakai lagi untuk proses berikutnya, itu untuk asetilkoa, untuk segala macam. Nah, jadi itu ya, jadi kita lihat bagaimana kerjanya. Nah, jadi dari produksi metabolit sekundernya itu, dari kita ada terpen, phenolic compound, antioksidan, alkaloid, tanin, saponin, terpenoid, antrofinon, glukosida, dan lain-lain. Nah, itu bisa kita antimikroba, antivirus, bakteri, parasit, dan dia juga mempunyai anti quorum sensing yang menghambat komunikasi antar bakteri sehingga bakteri itu tidak bisa mengajak teman-temannya berkumpul. Nah, jadi dia juga anti stres untuk relaksasi si ikan, karena ikan hias itu kalau stres jadinya nggak cantik gitu. Jadi dia harus happy, harus harus sehat gitu, sehingga kecantikannya itu akan keluar. Nah, seperti yang webinar sebelumnya itu Ibu Mina bilang untuk itu harus dikasih astaxanthin untuk membuat dia cantik, tapi kalau dia stres pasti dia akan menolak. Seperti kita juga, kita sehat kita nggak mau dandan gitu ya, karena kita capek deh gitu kan. Nah, lalu pertahanan terhadap insekta, lalu dia juga sebagai untuk penarik serangga penyerbuk gitu. Itu untuk tanaman darat, saya nggak tahu untuk tanaman air serangga penyerbuknya apa gitu. Lalu untuk farmasi, dan dia juga bisa menjadi toksik atau racun untuk perlindungan dirinya. Nah, ini adalah kira-kira fungsi dari senyawa-senyawa aktif itu sendiri. Nah, Bapak-Ibu bisa lihat, nah, quinon ini mempengaruhi permukaan sel, polipeptida, dan enzim yang terikat membran, plafon, dan flavonoid. Itu aktivitas biologisnya dikaitkan dengan kemampuan membentuk struktur yang kompleks dengan dinding sel mikroba dan mengganggu membran mikroba. Tanin ini menonaktifkan adesin mikroba, enzim sehubung sel, transportasi protein. Kumarin dia menghambat organisme ini secara in vitro. Terpenoid dan essential oil itu mekanisme kerjanya melibatkan gangguan membran oleh lipofilik senyawa. Lalu alkaloid memiliki kemampuan untuk berinterkalasi di dalam DNA dan menghasilkan efek antimikroba. Lektin dan polipeptida membentuk saluran ion di membran mikroba dan mendorong penghambatan kompetitif adesi protein mikroba ke host reseptor dari polisakarida. Nah, ini fenol sebagai antibakteri dan antioksidan. Nah, ini cara kerjanya kira-kira ya seperti inilah, mempertahankan fungsi leukosit. Lalu pemberian antioksidan pada ikan itu untuk apa? Terapi penyembuhan dan mencegah proses degradasi nutrisi dan mempertahankan fungsi leukositnya. Lalu
Dari penelitian kami, aktivitas antibakteri, antiklosensin yang kami lakukan itu adalah seperti ini. Kami telah mengujikan pada banyak ya, mungkin ya 300-an lebih ya, spesies tanaman air yang sudah kami kami cari itu, lalu kami identifikasi namanya apa, lalu kami identifikasi juga senyawa aktifnya, ujikan ke bakteri penyakit. Nah, ini adalah penyakit yang kami uji, lalu kami juga ujikan quorum sensingnya gitu, apakah dia mempunyai anti quorum sensing gitu ya. Nah, jadi inilah yang sudah kami lakukan. Kita di sini sharing ya Bapak Ibu, mohon maaf. Lalu ini adalah hasil analisa senyawa dari tumbuhan air, yang mana ya ini kira-kira senyawa tunggalnya seperti ini. Ini contohnya saja, dan masih banyak senyawa-senyawa lainnya yang terkandung di dalam tumbuhan air. Seperti kemarin juga ada senyawa yang dimiliki oleh sirip ikan hiu. Nah, jadi juga ada di senyawanya di tumbuhan air. Ini adalah benaran nggak sih percobaannya ya, benaran nggak kalau si tanaman air itu efektivitasnya sama nggak dengan antibiotik? Nah, mari kita lihat. Kita lihat OD dari ini bakteri aroma sirupila. Kita lihat juga sebelah kiri kita pakai chlorampenicol 30 mg. Itu hampir sama kan Bapak-Ibu ya, sahabat ikan hias ya, 0,8 ya pada Eudoxia italoni juga hampir sama ya. Lalu Flavobacterium juga hampir sama. Nah, jadi artinya apa? Jadi ya dia hampir mirip lah kerjanya dengan antibiotik itu gitu ya. Nah, jadi ya bagus gitu. Jadi bisa kita gunakan. Lalu beneran dia itu bisa menyerang si bakteri. Nah, ini pengamatan saya nih, ini foto dokumen saya. Ini adalah hasil scanning elektron mikroskop. Nah, jadi ini yang nggak pakai ekstrak, dia terciduk sedang membelah diri. Asik, mereka sedang membelah diri. Sengaja saya besarkan kalau dia tuh sedang membelah diri. Nah, lalu dengan ekstrak tumbuhan air, nah ini semua sel-selnya rusak, bolong-bolong, hancur, dan pecah. Nah, jadi ya kita bisa lihat kalau memang dari ekstrak tumbuhan air yang kita gunakan itu, si bakteri itu langsung mati, langsung terserang selnya. Nah, yang tidak dikasih, dia asik membelah dirinya, memperbanyak dirinya. Lalu kalau ke ikan gimana sih? Itu kan masih secara in vitro gitu ya. Nah, kita ujikan juga ke ikan. Kita ujikan ke ikan dan kita lakukan uji tantang ke ikan, kita lihat perlakuannya, kelangsungan hidupnya. Nah, kalau yang kontrol itu adalah dia diinjeksi dengan aeromonas ya, contohnya di sini, tanpa melakukan tumbuhan. Nah, yang hidupnya sekitar segini, yang setelah pasca infeksi itu. Lalu yang kontrol negatif itu diinjeksinya dengan PBS ya, lalu dengan antibiotik, nah yang C1, lalu dengan tanaman air yang C2. Jadi ya hidup. Lalu tumbuhannya yang tidak pakai tanaman mati, yang pakai antibiotik juga mati, juga hidup, yang dikasih perlakuan tanaman air juga hidup. Nah, jadi sama kan. Lalu pertumbuhan relatif selama perlakuan. Nah, kita lihat pertumbuhannya itu ini yang kaplus itu dengan PBS ya, diinjeksi dengan kaplus itu dengan tanpa tumbuhan uji, kamus dengan uji dengan infeksi PBS, ini dengan penambahan antibiotik, nah ini dengan aeromonas, apa dengan tanaman air aeromonasnya. Nah, jadi dia pertumbuhan relatif growth-nya itu juga bagus gitu. Lalu kita lihat ke selnya gimana sih gitu kan. Nah, di selnya itu banyak yang mengalami nekrosis, yang dikasih antibiotik juga selnya ada mengalami nekrosis. Nah, sedangkan yang dikasih tumbuhan air, selnya tidak ada yang mengalami nekrosis gitu. Nah, ini dari pengamatan histologinya. Terus ini beneran, coba lihat ikannya seperti apa sih ikannya gitu. Mari kita lihat. Nah, ini kita uji tantang. Ini pasca kedua harinya itu dia sakit. Nah, ini hari ketujuh dia sudah sehat. Ini ikan yang sama ya, sahabat akuatik ya.
coba lihat ini ikan koi itu bisa dilihat dari merah-merah dari badannya. Nah ini adalah ikan yang sama. Nah matanya juga ini udah putih-putih itu matanya. Nah ini matanya udah jadi hitam lagi. Lalu perlakuan dengan dengan tanaman air. Nah ini perlakuan yang di atas ini dengan antibiotik ya teman-teman ya. Ini dengan antibiotik, yang di bawah ini dengan tanaman air. Nah kita lihat pasca uji tantang kedua dia masih sakit, lalu kita tetap melakukan, dia sehat. Nah jadi dia sama-sama sehat seperti kita menggunakan antibiotik. Nah ini matanya yang udah putih itu udah hitam lagi gitu kan. Nah ini ikan yang sama bisa dilihat dari coraknya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Nah lalu aquatic hortikultura, bisnis aquatic hortikultura. Nah jadi herba aquatic ini ketika dia menjadi bisnis, saya menamakannya aquatic hortikultura. Nah jadi ini akan dibicarakan oleh Bapak Erwin Saputra nantinya. Jadi aquatic hortikultura itu memberikan profit yang tinggi. Nah jadi selain dia bisa sebagai obat ikan, dia juga bisa mendatangkan keuntungan lainnya. Nah, lalu kita melakukan juga riset bioteknologi untuk tumbuhan air ini. Tujuannya untuk konservasi, riset, dan bisnis. Nah, untuk konservasi untuk apa? Jadi kita memeliharanya, jadi kita nggak perlulah dia diambil dari alam. Jadi kita memperbanyaknya dengan isu culture. Nah, ini kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Nah, jadi kita menggunakan fasilitas lab mereka, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada BB Biogen atas kerjasamanya yang sangat baik dan sangat membantu sekali dalam kegiatan kami ini. Terima kasih Bapak Kepala BB Biogen, Bapak Dr. Mastur, dan teman-teman dari BB Biogen, serta Bapak Ibu teknisi di BB Biogen, peneliti BB Biogen. Lalu di sini diperbanyak dengan tisu culture, tujuannya untuk konservasi, untuk riset juga. Untuk riset di sini nanti kita bisa meng-increase, menaikkan senyawa aktif yang kita inginkan dari tanaman itu ya dengan modifikasi modifikasi genetiknya sedikit lah gitu ya, sehingga dia produksi senyawa yang kita inginkan tuh terjadi gitu. Nah, jadi itu untuk risetnya seperti itu nanti. Nah, untuk bisnis ini bisa dijual seperti ini untuk bisnis. Nah, jadi itu orang lebih suka tanaman yang steril, pasar tuh lebih suka tanaman yang steril. Lalu tanaman-tanaman itu kita lakukan juga DNA barcoding. Untuk apa? Untuk kita tandai, untuk kita tandai jenisnya. Gitu. Nah, ini dilihat ya barcode ini. Nah, ini ceritanya nanti di belakang. Barcode ini itu asalnya dari sini. Nah, jadi ini herbaquatic.id. Ini kami membuat database herbaquatic Indonesia dengan nama herbaquatic.id. Teman-teman sahabat ikan hias bisa mengklik di herbaquatic.id, di mana ini bekerja sama dengan Politeknik Negeri Semarang. Nah, jadi ini IT untuk tumbuhan air. Politeknik Negeri Semarang ini kecil banget untuk IT-nya. Terima kasih Bapak Direktur Politeknik Negeri Semarang. Nah, ini herbaquatic .id bisa Bapak Ibu akses, tapi kami masih ada mengkip juga beberapa yang belum bisa dilihat secara umum karena masih dalam under research gitu. Jadi nanti kalau risetnya sudah beres, dan ini database selalu terisi atau selalu terisi dengan informasi-informasi terbaru. Nah, Bapak Ibu bisa menjadi member atau penyumbang untuk mengisi herbaquatic Indonesia ini, yang database yang kami buat ini. Lalu selain jurnal dan yang lain-lainnya, jurnal di terindeks dan segala macamnya, kami juga membuat buku populer untuk yang bisa dibaca ringan oleh sahabat aquatic gitu ya. Nah, ini Bu Cepalandra, ini kami terjadi ini berkat Bapak Erwin juga. Nih, berkat Bapak Erwin Saputra nih. Nah, jadi ini adalah buku yang ringan juga untuk umum seperti itu. Lalu kesimpulannya seperti apa? Jadi tumbuhan akuatik itu jangan diabaikan, jangan diinjak gitu ya, jangan diabaikan, jangan dirusak. Nah, jadi kita harus membudidayakannya. Jadi karena apa? Karena si tanaman akuatik ini mempunyai senyawa aktif, senyawa yang bagus untuk antibakteri, untuk bioremediasi, dan dia juga bisa bersimbiosis mutualisme dengan ikan di ekosistemnya.
serta dia yang paling penting mempunyai nilai ekonomi. Lalu dia ramah terhadap manusia, ramah terhadap anak-anak, terhadap manusia konsumen lah. Lalu dia juga ramah lingkungan karena tidak menimbulkan residu untuk lingkungan. Lalu sahabat ikan hias, kira-kira matanya suka yang mana nih? Yang atas atau di bawah? Kira-kira melihat ini suka atas atau di bawah? Nah, silakan sahabat ikan hias memilih suka yang mana. Oke, kalau saya suka yang melihatnya yang ada hijau-hijaunya gitu ya. Nah, ini adalah tim kami. Jadi, riset ini tidak akan terjadi tanpa teman-teman saya ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman saya ini, yang sangat banyak ini, yang Ibu Profesor Berna dari UI, lalu Ibu Hesi Novita dari KKP juga, yang ahli penyakit ikan, Ibu Rosa, Ibu Wening, Bapak Refli dari BB Biogen, dan Bapak Helmi, Ibu Emi ini dari Politeknik Negeri Semarang. Nah, ini adalah sahabat-sahabat saya nih untuk ekspedisi. Bapak Atrion, Bapak Kayat, Bapak Luki, Bapak Dani, Bapak Aan. Nah, ini adalah Profesor Roni Koneri dari Manado yang juga membantu kami untuk ekspedisi di Manado. Dan ini Ibu Dr. Dina Mela dari IPB Aquaculture. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu juga atas kerjasamanya, dan terima kasih tanpa Bapak Ibu, tanpa teman-teman, riset ini tidak akan ada. Dan ini adalah kami akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Kemenristek Dikti, terima kasih banyak atas kepercayaannya kepada kami. Tanpa dukungan dari Kemenristek Dikti, riset ini tidak ada. Nah, inilah lembaga-lembaga yang terlibat di dalam kegiatan ini. Dan terima kasih juga untuk adik-adik mahasiswa yang banyak, yang saya pikir sudah 35 orang ya, dari setiap universitas ini yang ikut penelitian ini, baik dibimbing oleh saya, Ibu Hesi, Ibu Rosa, Ibu Berna, Ibu Dina, Ibu Wening. Terima kasih banyak adik-adik, dan juga ini ada Universitas Budi Luhur, yang mana filmnya kece banget. Kami juga mempunyai film, dua film yang tidak kalah dari, apa namanya itu, Si Bolang. Nah, jadi Universitas Budi Luhur yang membuatnya. Dan ini adalah sahabat-sahabat kami juga. Terima kasih Kemenristek Dikti. Dan LIPI adalah untuk teman sejawat untuk identifikasi spesies. Menentukan spesies ini namanya apa, jenisnya apa. Terima kasih LIPI atas bantuan LIPI sehingga spesiesnya bisa mempunyai nama. Dan terima kasih Bapak Ibu, sahabat ikan hias. Demikian webinar Merah Putih Ikan Hias dan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. C'est une magnifique présentation, Mbak Pipit, Bu Pipit, luar biasa, sangat detail. Dan saya yakin banyak dari peserta webinar ini yang penasaran, makin tertarik. Oh, ternyata tanaman air itu nggak cuma buat mempercantik akuarium ya, ternyata juga bisa untuk menjadi obat bagi ikan yang dipelihara. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas di sesi Q&A. Oke, selanjutnya last but not least, saya akan persilakan kepada pemateri ketiga, Pak Erwin, apakah sudah siap, Pak Erwin? Sudah siap nih, Mas. Oke, terima kasih, Pak Erwin. Sebelum Pak Erwin menyampaikan materinya, sedikit saya akan bercerita tentang biodata beliau. Nama lengkap Pak Erwin Syahputra, lahir di Medan tahun 79, alamat di Sampit, Kalimantan Tengah. Riwayat pendidikan beliau di SMA Negeri 11 Medan. Jadi Pak Erwin ini orang Sumatera yang merantau di Kalimantan, Pak ya? Begitu, Pak ya? Iya, sudah 21 tahun di sini, Pak. Waduh, sudah jadi orang Kalimantan kalau begitu ya. Nah, orang sini jadi nggak pulang-pulang. Oh gitu, siap. Oke, riwayatnya beliau adalah dari awal memang sudah
berwirausaha, jadi sangat seorang pengusaha sejati. Saat ini menjabat sebagai owner sekaligus direktur dari CP Borneo Aquatic. Nah, motivasi dan moto hidup, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia yang lain. Wah, luar biasa motivasinya. Oke, untuk semakin memotivasi para peserta, mungkin nanti Pak Erwin bisa memberikan gambaran, memberikan pandangan mengenai potensi dari tanaman air, cara budidayanya bagaimana. Silakan, Pak Erwin, kami persilakan. Minta izin untuk menampilkan video ini, durasinya cuma 2 menit sesuai dengan permintaan. Sudah di share screen, Pak? Nah, siap. Oke, Pak, silakan. Pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Tadi sedikit gambaran kegiatan kami di sini di Kalimantan Tengah, mana kami melakukan kegiatan eksplorasi, karena sekarang ini banyak sekali ya orang-orang dari luar negeri yang mereka melakukan eksplorasi secara ilegal tuh, terutama dari negara-negara tetangga kita, bahkan juga dari Eropa dan Amerika. Mereka datang ke sini eksplorasi, kemudian membawa spesimen kita keluar, mereka kembangkan di sana, dan terkadang mereka klaim sebagai produk mereka. Jadi kami di sini di Kalimantan mencoba untuk katakanlah dari pihak kami, pihak swasta, melakukan kegiatan eksplorasi untuk menggali lebih dalam lagi kekayaan-kekayaan alam yang ada di Indonesia, terutama yang ada di Pulau Kalimantan, di tempat kami sini. Jadi tadi aquatic plan sudah dikaji dari segi scientist dan juga dari maka saya di sini mencoba untuk berbagi sedikit pengetahuan apa yang saya punya, yang saya ketahui. Penggunaan aquatic plant atau pemanfaatan aquatic plant di dunia industri akuarium. Nah, seperti yang mana kita ketahui bahwa di industri akuarium ikan hias sekarang ini tren berubah. Kalau dulu orang suka piara ikan polos gitu aja tuh, ikan sebagai tokoh utama tuh, kayak misalnya walau bahkan sekarang ikan-ikan predator pun ya, seperti arwana, jenis-jenis catfish yang besar-besar, mereka sudah mulai
mengkombinasikannya dengan aquatic plant. Nah, tentu saja disetting sesuai dengan kaidah yang berlaku ya di dunia aquascape. Jadi secara mendasar aquatic plant itu yaitu tanaman yang tumbuh dalam air dengan siklus hidup di dalam atau dekat air ya. Kemudian manfaat umumnya sebagai salah satu komponen penting di dalam dunia aquascape. Aquascape adalah perpaduan antara seni membentuk ekosistem air tawar dengan seni dekorasi sebagai penunjang nilai estetika. Nah, di sini saya tampilkan sedikit ada foto-foto ini dari Pak Arif Hamzah. Beliau merupakan salah satu toko aquascape di Indonesia. Beliau berdomisili di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Jadi penggunaan aquatic plant ini sebagai salah satu komponen penting di dalam aquascape. Karena dalam aquascape ini kita berupaya untuk meniru ekosistem asli di alam. Jenis-jenis tumbuhannya, jenis-jenis seperti ikannya, bahkan dikombinasikan juga dengan keongnya, udangnya, dan sebagainya. Sehingga menambah nilai estetika. Dan juga ada azas manfaatnya juga, simbiosis mutualismenya ini, komensalismenya. Seperti kita ketahui tadi, seperti dikatakan Bu Media tadi, ikan, tumbuhan, peranan tumbuhan dalam akuarium juga banyak sekali, selain hanya sekedar untuk nilai estetika, tapi juga menyerap dari polutan-polutan atau zat-zat buangan dari ikan. CO2-nya diserap oleh tanaman, kemudian tanaman menghasilkan O2, dan ini merupakan hubungan yang saling memberi manfaat di dalam akuarium tersebut. Dan juga faktor penting di dalam aquascape itu, kita lihat ada material batu, kayu, pasir, mungkin juga bisa digunakan soil ya. Dan ini semuanya adalah komponen penting di dalam aquascape itu sendiri. Jadi sesuai dengan tema kita, maka kali ini saya akan sedikit mengupas atau kita akan kupas tuntas tentang aquatic plant-nya. Secara garis besar aquatic plant terdiri dari beberapa jenis ya, beberapa jenis katakanlah seperti jenis-jenis stem plant itu seperti Rotala, Ludwigia. Mereka biasanya berbentuk batang memanjang ya, dan perbanyakannya sangat mudah sekali. Dia batangnya saja dipotong-potong kemudian ditancap-tancapin ke tanah ya, dia bisa tumbuh. Dari titik tumbuh itu akan muncul lagi akar baru menghasilkan tumbuhan baru. Kemudian ada aquatic moss seperti Ricardia, ice moss, Pisidon, dan sebagainya. Ini juga merupakan jenis tanaman yang mudah untuk dibudidayakan. Memerlukan air yang bersih, suhu yang tidak terlalu panas, dia akan berkembang biak dengan pesat. Kemudian ada Anubias nih. Anubias seperti kita ketahui, dia asalnya dari Afrika. Spesiesnya ada Aetrophila, banyak juga varian ya. Asal dari Afrika. Kemudian ada Cryptocoryne. Cryptocoryne, di sini saya tampilkan gambar Erwini ya. Cryptocoryne Erwini kebetulan ini hasil temuan saya dalam satu eksplorasi ekspedisi saya. Kemudian saya bawa ahli kripto yaitu Pak Swiji Wongso tuh yang ada di Surabaya. Bersama seorang profesor dari perguruan tinggi kami datang ke lokasi. Setelah dikirim sampel ke Jerman dan sebagainya, ternyata didapati bahwa jenis ini adalah spesies baru. Maka untuk menghargai penemunya diberilah nama Cryptocoryne Erwini. Kemudian spesies lain ada Striolata, Wenti, Grabowski, dan sebagainya banyak. Ini bisa diaplikasikan juga untuk di aquascape. Kemudian ada Buce Palandra. Nah, di sini tema utama kita nih kayaknya. Ya, dari sekian banyak aquatic plant yang ada, yang beredar di dunia sekarang ini. Kalau sebelumnya mungkin kita bisa katakan bahwa primadona aquatic plant di dunia adalah jenis-jenis Anubias yang berasal dari Afrika. Tapi sejak ditemukannya Buce Palandra dan menjadi tren dunia, jadi primadona dunia, Anubias sudah katakanlah posisinya berada di bawah Buce Palandra. Buce Palandra ini sampai dengan saat ini ditemukan sudah diidentifikasi sebanyak 31 spesies yang tersebar di seluruh Pulau Borneo. Jadi sebagian juga ada di Sarawak, Malaysia, dan juga sebagian besar ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan banyak berbicara tentang Buce Palandra. Kenapa?
Karena kalau kita lihat dari segmen pasar dan juga nilai ekonomisnya, bisa dikatakan Buca palandra adalah spesies aquatic plant sekarang ini yang permintaan pasarnya cukup tinggi. Dan juga kelebihan kita di Indonesia ini adalah tanaman endemik. Ya, tanaman endemik Kalimantan. Jadi tidak akan didapat di pulau lain, di benua lain, hanya ada di Indonesia. Dan juga pertumbuhannya sangat lambat. Nah, jadi untuk katakanlah kita agak susah nih disalip sama negara-negara lain, walaupun mereka punya teknologi gitu. Jadi kita sebenarnya punya kesempatan yang lebih besar untuk menguasai pasar Buca palandra di dunia. Jadi seperti yang kita katakan tadi, Buca palandra ini merupakan tanaman endemik Borneo, daerah penyebaran Kalimantan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Tapi sebagian besar spesies Buca palandra ini yang kita katakanlah laku di pasaran, yang bentuknya bagus, warnanya bagus, ini sebagian besar ada di Indonesia, di belahan Kalimantan. Buca palandra ini di alam, Buca palandra pertama yang saya temukan itu kurang lebih 11 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu, itu dia hidup di dataran tinggi. Ya, jadi kita tidak akan dapetin Buca palandra dia di pesisir pantai atau di dataran rendah yang suhunya mungkin nggak terlalu dingin, ya kan? Jadi dia tumbuh di dataran tinggi, di sungai-sungai kecil yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Beberapa spot saya dapatin yang dulunya banyak Buca palandra tuh, di satu sungai kecil, kanan-kirinya penuh dengan Buca palandra. Tapi ketika terjadi pembabatan lahan oleh petani atau bahkan perusahaan, ketika kanan-kiri sungainya ini sudah nggak ada pohon-pohon besar lagi, maka segera Buca palandra ini mati semua. Jadi dia tidak tahan panas, dia memerlukan kelembapan yang tinggi, dan apabila terpapar cahaya matahari langsung, dia mati, layu kemudian mati, tidak bisa bertahan dia. Jadi kelestarian Buca palandra ini tergantung juga dari kelestarian hutan kita. Kalau hutannya gundul, sungainya terpapar cahaya matahari langsung, maka bisa hampir dikatakan seluruh spesies Buca palandra itu tidak akan mampu bertahan. Kemudian keunggulan Buca palandra dibandingkan aquatic plant yang lain, dibandingkan tadi yang sudah populer pertama yaitu Anubias, Buca palandra ini memiliki varian bentuk daun dan warna yang sangat beraneka ragam dengan proses tumbuh yang lambat, sehingga sangat diminati oleh aquascaper di seluruh dunia. Kalau Anubias, mungkin kita katakan hanya memiliki beberapa puluh varian. Ya. Dan warnanya juga nggak bervariasi, dominan hijau. Kalaupun ada kelainan gen, dia varietata atau sedikit kekuningan, golden biasanya. Jadi bentuknya itu-itu aja dan warnanya itu-itu aja. Jauh berbeda dengan Buca palandra. Jadi Buca palandra, tanaman kebanggaan kita ini, dia memiliki varian daun yang beraneka macam. Ya, varian satu spesies kadang bisa mencapai 20-30 varian daun. Dan juga warna yang beraneka ragam. Jadi kalau kita amati pasar, sekarang ini mungkin beredar trading name kurang lebih sekitar 120 ya yang bisa dipertanggungjawabkan. 120 trading name. Yang itu berarti setiap nama itu akan memiliki bentuk dan warna yang berbeda. Nah, sebagian ada yang diberi nama dari bentuk daunnya, ada diberi nama dari warna, ada juga yang diberi nama dari lokasi di mana dia ditemukan. Nah, seperti saya kasih contoh ini, misalnya ini spesies Sordidula. Tapi spesies Sordidula ini memiliki varian daun juga yang beda. Kalau tadi kan lonjong panjang nih, Sordidula. Tapi juga ada variannya yang bulat seperti ini. Beredar trending name-nya seperti Brownies, gitu. Brownies series itu ada banyak lagi namanya. Kemudian Buca palandra kisi, spesiesnya namanya kisi. Nanti akan ada lagi trading name seperti yang round leaf. Trading name-nya biasa dipakai kalau untuk kisi ini Skeleton King. Skeleton King ada juga yang memberi nama Achilles. Ada yang dark Achilles, ada yang green, round leaf, wavy leaf, dan sebagainya. Nah, ada lagi seperti ini saya contohkan Buca palandra belindai. Ini spesiesnya belindai. Tapi di lapangan, di spotnya, di sekitarnya, spesiesnya belindai juga, tapi daunnya berbeda-beda. Ada yang keriting kecil panjang, keriting kecil pendek. Nah, ini trading name-nya Buca palandra fake Catherine.
Ekaterinae dari spesies Belindae. Nah, kita katakan Ekaterinae karena Ekaterinae ini sebetulnya adanya di Kalimantan Utara. Dan setahu saya sampai sekarang belum ada seller atau belum ada orang yang mengeksplorasi sampai ke sana. Mengeksploitasi sampai ke sana. Kalau eksplorasi mungkin sudah dulu ya ketika ditemukan pertama kali. Makanya trading name kita, karena dia mirip dengan Ekaterinae, kita kasih nama Buce Palandra Ekaterinae. Mirip tapi bukan spesiesnya. Gitu. Ini contoh spesies-spesies dan trading name dari Buce Palandra. Jadi jangan heran kalau menemukan nama-nama Buce Palandra yang banyak sekali, ya, karena memang Buce Palandra memiliki varian yang paling banyak. Di antara mungkin seluruh tanaman air yang ada, Buce Palandra ini memiliki varian yang sangat banyak. Sehingga hobi itu nggak pernah bosan dia. Kalau seorang kolektor, dia mungkin harus membeli ratusan nama, ratusan jenis Buce Palandra, baru dia bisa memuaskan, katakanlah hasrat dia tuh, hasrat hobi dia. Bahkan sekarang sudah terbagi lagi, ada yang jenis katakanlah common, kelasnya common, ada yang rare, bahkan ada yang super rare. Sekarang ini menempati posisi tertinggi untuk super rare itu Brunigus, Brunigus 2011. Itu harganya bisa mencapai $100 per satu rizom. Nah, kenapa jadi super rare? Ya dulu sebetulnya banyak. Ini asalnya dari Kalimantan Barat, tapi itu tadi seperti dikatakan oleh Pak Feril, terjadi eksploitasi besar-besaran dari alam. Sehingga sampai setahu saya di lokasi Brunigus itu sudah hampir tidak didapati lagi jenis Brunigus tadi itu. Itulah kenapa harganya melambung jadi $100 hanya untuk satu rizom kecil saja. Nah, jadi ini merupakan satu PR buat kita semua ya, terutama buat teman-teman yang menggeluti usaha Buce Palandra, supaya kita bijak-bijaklah dalam mengeksploitasi. Memang Tuhan telah karunia kita dengan sumber daya alam yang luar biasa, ya. Tapi kalau kita nggak bijak, maka suatu saat akan habis, akan punah, sehingga barang ini sudah beredar di luar negeri. Jangan-jangan kita yang membeli dari mereka, ya kan? Asalnya dari kita, tapi karena kita nggak bijak, akhirnya kita yang membeli barang dari luar negeri. Karena sekarang ini, dari pengamatan saya, 90% Buce Palandra yang beredar di dunia adalah hasil eksploitasi langsung dari alam. Hanya sekitar 10% berasal dari hasil budidaya konvensional maupun kultur jaringan. Dan kalau untuk skala industri, mungkin di Indonesia belum ada tuh yang mulai kultur jaringan untuk Buce Palandra. Karena merasa di alam masih banyak. Tapi ya insya Allah, alhamdulillah, di Borneo Aquatic kita sudah siapkan laboratoriumnya, peralatannya semua kita sudah punya. Tinggal menunggu LAF-nya aja nih, belum datang nih. Insya Allah katanya minggu depan sudah datang. Jadi kita sudah mulai merencanakan, sudah planning. Insya Allah bulan depan kita sudah mulai proyek kultur jaringan untuk memperbanyak budidaya. Karena sekarang yang kita lakukan hanya budidaya secara konvensional. Nah. Jadi ini potensi bisnis Buce Palandra ini besar sekali. Karena di mana industri ikan hias itu berjalan, pasti temannya adalah aquatic plant. Itu tadi seperti yang saya bilang, trending trend pasar dunia sekarang ini berubah. Yang dulu orang hanya senang melihara ikan saja, tapi sekarang setiap orang hampir seluruhnya berupaya untuk melengkapi akuarium mereka dengan tanaman hias, tanaman air. Ya. Jadi sejalan nih, ya, mudah-mudahan kita bisa memenuhi permintaan pasar dunia yang sangat besar nih. Karena Indonesia punya kekayaan alam, punya katakanlah iklim yang bagus, ya kan, kita punya mother plant banyak yang bisa kita eksplorasi dari alam, tapi kita perbanyak di farm kita. Kita punya wilayah yang luas, lahan yang luas, dan sebagainya. Kita bisa membantu dalam mengurangi atau menciptakan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Jadi itu sekilas tentang Buce Palandra dan potensi bisnisnya. Maka dulu saya awalnya berdagang ikan, Pak, ya. Saya juga berdagang ikan hias, seperti ikan-ikan asli Kalimantan tuh, seperti ikan botia, tiger fish, berbagai jenis ras bora tuh. Sering waktu ya, karena konsumennya juga memerlukan aquatic plant, saya menggabungkan antara ikan hias dan aquatic plant. Bahkan sekarang juga ya nambah sedikit-sedikit tuh melengkapi koleksi dengan tanaman hias yang di darat juga. Jadi justru sekarang saya mulai lebih menekuni ke aquatic plant ya. Kenapa? Karena aquatic plant ini resikonya lebih kecil dibandingkan ikan hias.
Ikan hias kita beli ikan, keep ikan, atau breed ikan, ketika bermasalah airnya itu satu bak, satu akuarium bisa mati semua. Bisa mati semua. Terus juga kalau dia, katakanlah, masa kritisnya ini cepat sekali. Dalam satu hari, dua hari terserang penyakit, bisa habis semua ikan kita. Nah, tapi kalau untuk aquatic plant ini, dia perlahan. Kalaupun ada masalah, trouble di farm kita, dia perlahan kelihatannya, dan kita punya banyak waktu untuk memberikan treatment, perawatan, untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Jadi dari hasil analisa saya, itulah kenapa saya sekarang lebih fokus ke aquatic plant. Nah, karena untuk ikan hias, ya risikonya lebih besar. Tuh. Nah, risikonya lebih besar. Dan juga persaingan ya, persaingan dari ikan hias ini semakin lama tuh semakin kompetitif, semakin bahkan bisa dikatakan sudah hampir tidak sehat. Nah, sudah tidak sehat. Banyak ikan-ikan kita, ikan alam terutama, ikan itu harganya murah sekali. Jadi kalau kita kalkulasi secara bisnis, ini bisnis ikan hias ini semakin lama semakin sulit untuk digelutin. Karena persaingannya semakin besar, bahkan tidak sehat. Itu yang menyebabkan dari teman-teman saya sendiri, ya, dari pengalaman saya, banyak pengusaha-pengusaha ikan hias yang mulai banting setir. Seperti saya misalnya mulai lebih fokus ke aquatic plant. Nah, sama-sama di industri. Ikan juga tetap saya jalanin, tapi saya lebih fokus ke aquatic plant. Apalagi kami di Kalimantan sini memiliki sumber daya untuk bucu palandra tadi. Jadi di dalam memanfaatkan aquatic plant ini, ya saya sedikit sharing tentang bagaimana memulai bisnis lah, ya, seperti yang diarahkan ke saya. Maka prinsip saya untuk melakukan sebuah bisnis itu harus sesuai dengan passion kita. Kita memiliki passion, memiliki gairah. Nah, supaya nggak stres sih, kalau pendapat saya sendiri, ya karena saya hobinya di dunia air, ikan, tanaman hias dan sebagainya. Jadi sesuai dengan passion saya. Jadi tidak ada kata jenuh dalam bekerja, dalam berusaha. Untung kecil, untung besar, tetap menikmati. Ya mungkin teman-teman lain yang punya profesi keuangan, karena passionnya di dunia keuangan, ya dia juga menikmati pekerjaannya. Jadi kalau saya, passion saya di dunia air. Saya menggeluti usaha ini, bisa bertahan lama dan berkembang, alhamdulillah. Karena saya merasa saya punya passion yang kuat di dunia ini. Kemudian ya paling tidak kita memiliki ilmu ya, memiliki ilmu. Kita punya passion, kita mau buka usaha, tapi kalau kita tidak memiliki ilmu, agak riskan juga. Segala sesuatu mesti didasari dengan ilmu, baik itu ilmu dagangnya, ilmu bisnisnya, dan juga ilmu produk yang mau kita jual atau mau kita gelutin, dunia bisnis yang mau kita gelutin. Oke, untuk bisnis bucu palandra ini, jadi pertama yang harus kita miliki setelah ilmu, passion, ilmu, kemudian hendaknya kita memiliki sarana dan prasarana untuk stocking dan budidaya, ya, sarana dan prasarana untuk stocking dan budidaya. Karena ini nanti akan merupakan jadi salah satu syarat untuk kita bisa berjalan secara legal. Kalau saya kan Burni Aquatic ini marketnya kita 90% ke luar negeri, jadi kita prioritas untuk ekspor. Nanti sarana dan prasarana ini merupakan salah satu syarat untuk kita bisa mendapatkan izin lah katakan ya dari Kementan ya, karena ini merupakan produk tanaman. Nanti apa hubungannya dengan perikanan nanti akan saya jelaskan lagi nanti. Jadi kita memiliki sarana dan prasarana untuk stocking dan budidaya. Karena ya seperti saya utarakan tadi, tidak elok lah kalau kita terus-terusan mengeksploitasi dari alam. Jadi hendaknya kita eksplorasi, kita ekspedisi, setelah kita dapat spesies tertentu yang bagus, mungkin baru, ya kita bawa, kemudian hendaknya kita kembangbiakan, kita budidayakan di tempat kita. Kalau belum bisa secara high-tech dengan tisu culture, ya kita dengan konvensional. Budidaya konvensional ini sebetulnya gampang kok. Bucu palandra ini paling gampang untuk dibudidayakan. Seperti ini di farm saya di hari pertama ya, dari misalnya kita ambil indukan dari alam nih sedikit ya. Itu dipretelin aja daunnya. Dipretelin daunnya sisakan sedikit. Jadi kalau daunnya kita gundulin nanti dia merangsang untuk tumbuhnya tunas baru. Untuk tumbuh tunas baru. Nah, ini di hari pertama, kemudian di hari 90 ya, kurang lebih 3 bulan ya. Dengan pencahayaan yang cukup, dengan nutrisi yang cukup, media tanam yang sesuai, insya Allah hasilnya akan seperti ini, ya.
kalau hasilnya akan seperti ini. Kebanyakan buce palandra ada dua metode, ada metode immerse dan submerse. Nah, ini kalau ini metode immerse nih. Immerse yaitu perbanyakan buce palandra di darat, semi akuatik. Jadi kita bikin greenhouse, kemudian kita tebar bibit, kita siramin. Kalau saya di sini pakai sprinkle air. Karena buce palandra ini nggak tahan panas dan nggak tahan kering. Dia harus selalu berada dalam kondisi lembab. Dan kalau bisa basah terus. Kalau di farm saya itu kita setting timernya itu 15 menit hidup air, 15 menit mati. Gitu. Jadi kita mencegah jangan sampai terlalu lama kering. Selain itu juga karena kalau dia terlalu lama kering, nanti daun barunya tumbuhnya nggak terlalu bagus ya. Warnanya hanya hijau seperti anubias tadi. Tapi kalau dia lebih banyak basahnya, itu warnanya masih semi bagus lah katakannya. Nanti dia akan kalah kualitas dengan yang submers. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Jadi perbanyakannya budidaya cukup mudah. Dari rizom kita gundulin, kemudian nanti akan tumbuh tunas baru. Tunas baru nanti itu kita bisa langsung cacah lagi, atau kita biarkan sampai besar, kita cacah nanti ada tunas, ada sisa rizom lagi, kita biarin lagi sampai dia tumbuh tunas baru lagi. Nah, kemudian nanti kita bisa berimprovisasi ya. Kita bisa jual klam, kita bisa taruh di pot. Nah, ini tren pot buce palandra ini juga permintaannya lumayan tinggi nih. Dibuat pot mudah sekali untuk diserap oleh pasar nih. Tapi tentunya dengan kualitas yang bagus ya. Kalau barang dari alam, dia nggak akan bisa menghasilkan kualitas sebagus ini. Karena yang namanya dari alam kan pasti banyak hama tuh. Dia daunnya kadang bolong-bolong, ya kan. Bentuknya juga masih amburadul. Apalagi kalau dari lokasi, mungkin dikirim ke Jawa, cara packingnya nggak benar, kemudian transportasi yang lama, terjadi penurunan kualitas, dan juga bentuknya udah nggak layak jual itu. Nah, jadi perlu disehatkan dulu, dihidupkan lagi daun barunya, tumbuhkan lagi daun barunya, dan sebagainya. Jadi keunggulan sistem metode immerse ini, metode kering ya, di dalam rainhouse, ya, dia pertumbuhannya cepat. Karena mungkin dia menghirup CO2 langsung dari udara, ya, terus juga nutrisinya juga banyak. Pertumbuhan sangat cepat dan daya tahan tanaman sangat baik. Terutama untuk pengiriman-pengiriman jarak jauh. Kalau kita kirim ke Eropa, ke Amerika, kalau pakai yang kecil-kecil ya, kalau pakai pos atau DHL gitu, memakan waktu kurang lebih 7 sampai 12 hari bahkan. Nah, ini memerlukan kualitas tanaman yang sangat baik, sangat kuat. Dan ini bisa bertahan kalau tanaman itu ditanam dengan metode immerse seperti ini. Nah, metode immerse seperti ini dia akan kuat sekali. Bahkan mungkin dari pengalaman saya bisa 15 hari dia masih bertahan dia. Karena daunnya kalau metode immerse ini dia tebal. Daunnya tebal, kuat, lebih tahan banting lah katakan seperti itu. Tapi kekurangannya yaitu tadi daun baru yang dihasilkan daun darat yang kurang menarik. Nah, kurang menarik. Warnanya dominan hijau seperti ini. Nah, dominan hijau seperti ini. Kalaupun durasi penyemprotannya sering 15 menit, dia bisa menghasilkan warna ya lumayan, tapi tidak sebagus kalau kita budidaya secara metode submerse. Metode submerse itu kita menggunakan kolam surut. Berbanyak buce palandra secara submerse menggunakan kolam surut dengan sirkulasi dan filtrasi air yang baik, serta dinaungi menggunakan paranet 60% untuk menghindari paparan cahaya matahari langsung. Nah, jadi kalau di farm saya bikin kolam surut seperti ini. Terus juga dengan sirkulasi yang baik, pemupukan yang baik, daun yang dihasilkan, daun airnya itu memiliki warna yang mewah. Ya. Memiliki warna yang mewah. Berkilau, mulai dari biru, ungu, merah muda, sampai kepada merah menyala. Jadi dari segi harga, buce palandra submerse ini memiliki harga jauh lebih tinggi daripada buce palandra yang immerse tadi. Tapi kelemahannya lagi, pertumbuhannya sangat lambat dan daya tahan tanaman lemah. Karena daun air dari buce palandra ini rentan sekali rusak. Dia kalau kita packing, apalagi kalau packingnya salah-salah packing, dia 7 hari, 8 hari itu sudah melting, itu sudah mengalami kerusakan. Kita udah sering mencoba metode apapun, ya, tapi karena memang fisiknya lemah, ya hasilnya seperti itu. Maka kita prioritas untuk buce palandra yang submerse ini, kita kirim melalui air cargo yang hanya memerlukan waktu 2 hari, 3 hari.
Jadi insya Allah hasilnya akan maksimal, dia nggak akan melting di perjalanan. Jadi sampurasnya keunggulannya warna daun hidrasinya sangat mewah, berkilau dan bervariasi, tapi kelemahannya yaitu pertumbuhannya sangat lambat dan daya tahan tanaman lemah. Ini dari metode budidayanya. Ini kontes yang diadakan di Jakarta ya, kemarin diadakan oleh Cak Dodi tuh, Dodi Aliwijaya, salah satu tokoh aquascape Indonesia juga, sering mengadakan event internasional. Ini saya pinjam foto dari beliau. Jadi tren aquascape ini lagi hangat-hangatnya di dunia, dan nggak ada matinya insya Allah. Selagi industri ikan hias masih berjalan, industri aquatic plant juga insya Allah pasti akan terus berjalan juga. Jadi setelah kita punya sarana dan prasarana tadi, jangan lupa juga kalau kita terjun di dunia bisnis, tentunya kita juga, katakanlah kita terjun ke dunia dagang, maka kita punya produk, kita harus juga pikirkan gimana supaya produk kita ini bisa dijual, laku di pasaran. Ya. Jadi kita sekarang hidup di zaman milenial ini, mudah untuk jualan ke seluruh dunia. Jauh berbeda dengan kira-kira 15 tahun yang lalu, sulit sekali kita untuk mendapatkan akses ke pembeli-pembeli di luar sana. Jadi kita setidaknya punya marketing skill lah, kemampuan untuk menjual. Ya, kita bisa ikut seminar-seminar, kita bisa ikut coaching, kita bisa, kalaupun nggak bisa hadir langsung, kita bisa nonton di YouTube banyak tuh motivasi-motivasi gimana cara berbisnis, berjualan, dan sebagainya. Ya, kebetulan saya juga hanya lulusan SMA kan, jadi semuanya saya pelajari secara otodidak, saya belajar, kemudian saya aplikasikan di usaha saya. Ya, alhamdulillah sekarang Burni Aquatic berkembang, kita punya tim berjumlah sekitar 24 orang yang dimulai dulu asalnya saya sendiri. Jadi kita punya marketing skill. Sekarang kita bisa menggunakan berbagai macam media sosial sekarang yang ada. Nah, kalau dari pengalaman saya, maka katakanlah lapak jualan yang paling ramai dan paling mudah diaplikasikan oleh siapa saja itu melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, ya, dan juga kita bikin webstore sendiri, website, ya. Jadi dari webstore ini juga lumayan nih menghasilkan banyak sekali customer-customer baru. Jadi kalau buat pemula mungkin dia belum bisa bikin website sendiri, kan sekarang banyak tuh kita bisa mengupahkan pembuatan website. Ada yang jasanya itu ada 600 ribu, 1 juta, 2 juta tergantung dari kerumitan website yang mau kita buat. Kita bisa sewa, kita beli domain, kita bisa sewa apa namanya, supaya website kita ini bisa diakses orang di seluruh dunia. Kemudian yang tak kalah penting yaitu sedikit banyak kita harus menguasai ilmu manajemen lah. Ya, kalau kita mau berkembang, kita sudah punya usaha, kita mau scale up, ya paling nggak kita harus memiliki sedikit pengetahuan bagaimana membesarkan usaha kita ini. Karena kita nggak akan bisa maju dan berkembang kalau sendiri, mengandalkan tenaga kita sendiri, mengandalkan pikiran kita sendiri. Maka ketika saya memulai usaha ini, memulai dari diri sendiri, kemudian bertambah 2-3 orang masuk dalam tim saya berupaya untuk mengembangkan. Ya, jadi saya merekrut orang-orang yang berkompetensi di bidangnya, terutama kalau di bidang ekspor ini, paling tidak yang menguasai bahasa Inggris, ya, menguasai bahasa Inggris, masalah negosiasi kita bisa ajarkan, dan juga pengenalan tanaman kita bisa ajarkan. Jadi di perusahaan saya ini, faktor penting untuk bisa bergabung di tim saya yaitu menguasai bahasa Inggris. Nah, jadi buat teman-teman, mbak-mbak, mas-mas yang mahasiswa-mahasiswa ini, sekarang nih paling tidak ya kita sedikit banyak harus menguasai bahasa Inggris, karena market kita ini terutama ya dunia bisnis Indonesia sekarang kita mulai mendunia, kita berhubungan dengan orang-orang luar negeri. Jadi pentingnya dalam membangun sebuah perusahaan itu membangun tim yang solid dan profesional. Di tempat kita sini ada yang S2 pertanian, ada yang S1 bahasa Inggris, ada ya macam-macam, S1 hukum, sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, kemudian kebetulan saya eksportir, kita prioritas untuk ekspor, maka sedikit saya akan bagi pengetahuan ya, kita bagi pengetahuan untuk
supaya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ada yang berminat ya untuk menjadi pengusaha Buce Palandra atau aquatic plant yang orientasi pasarnya ekspor, maka syarat pertama yaitu harus memiliki badan usaha minimal CV. Minimal nih. Nah, karena gini, aquatic plant ini berada di bawah naungan, di bawah apa namanya, binaan dari Kementan, Kementerian Pertanian, karena dia adalah produk tumbuhan. Kemudian juga memerlukan SPM dari karantina perikanan, karena produk ini media tanamnya adalah air. Jadi ini nanti akan saya jelaskan. Pertama, memiliki badan usaha minimal CV. Ini adalah peraturan dari Kementan di sistem baru mereka ketika kita mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sigmentan untuk kita ajukan nanti ke karantina pertanian. Maka syarat pertama adalah memiliki badan usaha minimal CV. Kemudian terdaftar di OSS dengan akses kepabeanan untuk kita bisa melakukan kegiatan ekspor sendiri, tidak underly menggunakan perusahaan lain. Kemudian yang ketiga, memiliki fasilitas sarana dan prasarana untuk mendapatkan sertifikat kompetensi produsen benih dari BPSB TPH. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi di awal, kita harus memiliki sarana dan prasarana farm. Masalah farmnya itu kecil atau besar, ya kita sesuaikan dengan budget kita. Kalau budget kita cuma sedikit, ya kita mulai dari farm yang kecil. Yang penting memenuhi syarat. Nanti akan diperiksa oleh dari Badan Karantina Pertanian dan juga dari Badan Karantina Perikanan, kemudian dari Dinas Pertanian. Apabila farm kita ini sudah memenuhi syarat, maka mereka akan menerbitkan atau memberikan sertifikat kompetensi produsen benih dari BPSB TPH. Kemudian kita harus terdaftar di Kementan. Nanti kita itu misalnya kita bisa ngajukan secara online itu di situsnya Kementan. Kemudian terdaftar di Badan Karantina Ikan untuk mendapatkan SPM. Nah, karena semua produk aquatic plant, selain kita memerlukan phytosanitary certificate, kita juga memerlukan SPM dari karantina perikanan. Karena sistem bea cukai nanti ketika kita menginput kode HS, HS code untuk aquatic plant, akan muncul persyaratan, salah satunya itu SPM. Atau kalau untuk tanaman air yang lain seperti rumput laut ya, mereka bahkan memerlukan KT12 dari karantina perikanan. Tapi kalau untuk aquatic plant saja, kita hanya membutuhkan SPM, surat persetujuan muat dari karantina perikanan. Kemudian yang keenam tadi, terdaftar di Badan Karantina Pertanian untuk mendapatkan phytosanitary certificate. Karena syarat utama dari produk aquatic plant kita ini bisa diterima di negara tujuan, yaitu kita harus menyertakan sertifikat phytosanitary. Sertifikat kesehatan lah ya untuk tanaman. Nah, untuk mendapatkan ini semua tadi harus punya sarana dan prasarana, kemudian tanaman kita juga dicek secara berkala oleh badan karantina, jadi pemeriksaan kesehatan tanaman oleh badan karantina, kemudian ada pemeriksaan kelayakan dan kesehatan farm oleh badan karantina, kemudian nanti ketika kita dalam prosesnya setelah kita dapat customer, ya kan, kemudian kita proses itu pengiriman, pemeriksaan kesesuaian fisik oleh Badan Karantina Pertanian untuk penerbitan PC, Phytosanitary Certificate, dan oleh Badan Karantina Perikanan untuk penerbitan SPM. Jadi mereka semua cek fisik. Nah, sekarang ini lumayan ketat prosedurnya. Nggak seperti dulu. Kalau dulu, di awal-awal ya ini satu kemajuan buat kita ya, bukan saya membongkar masa lalu, bukan. Tapi kalau dulu untuk mendapatkan PC ataupun mendapatkan, bahkan jarang sekali, ada cek fisik, jarang sekali. Kadang kita datang cuma bawa data, kita sudah bisa dapat itu. Dulu, tapi dulu Pak, lama sekali ini. Kita nggak bongkar masa lalu. Ya. Cuma ini sebagai pembelajaran kita, tapi sekarang ini lumayan ketat sekali Pak. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan efek buruk yang lumayan. Seperti yang saya ketahui sekarang ini produk Buce Palandra, ini kita sudah di-ban di dua negara. Di Korea Selatan dan juga di Jepang. Jadi Buce Palandra Indonesia sudah tidak bisa masuk ke negara mereka, ditolak. Bahkan Jepang masih bisa dia terima Buce Palandra dari Filipina, dari Vietnam, masih bisa. Tapi kalau dari Indonesia mereka tolak. Kenapa? Yaitu tadi efek dari yang namanya dunia bisnis Pak ya.
semakin Buce Palandra ini tenar, famous, maka orang-orang di seantero Kalimantan rame-rame berburu Buce Palandra. Kemudian mereka tanpa treatment yang layak, cabut dari alam, nggak melalui treatment yang layak, langsung kirim. Nah, namanya barang dari alam ini kan mengandung banyak penyakit, banyak katakanlah, mungkin yang paling parah itu cacing akar, Pak, ya. Cacing akar. Nah, cacing akar. Kalau kita kirim mengandung penyakit yang berbahaya, maka itu menjadi satu peringatan keras bagi negara tujuan. Mereka akan segera mengirimkan notis ke Indonesia. Yang kena tegur nanti ya karantina. Karantina perikanan, karantina pertanian. Jadi sekarang mereka memperketat pintu keluar. Jadi prosedurnya lumayan ketat, mereka periksa nih. Seperti kita lihat di foto nih, diperiksa satu-satu. Jenisnya, namanya, kuantitinya, pemeriksaan laboratorium, uji lab. Itu mereka lakukan. Untuk meminimalisir tadi kecolongan keluarnya Buce Palandra atau produk-produk kita yang tidak memenuhi syarat di negara tujuan. Yang mengakibatkan fatalnya tadi itu, ya produk Buce Palandra kita sekarang ini sudah di-ban di dua negara. Dan tidak tentu kemungkinan kalau kita tidak hati-hati dalam mengirim, maka akan semakin banyak negara yang memblokir produk kita. Mereka tidak mau terima. Ini satu tamparan keras buat kita. Maka hendaknya juga sekali lagi saya menghimbau kepada teman-teman, ya, terutama yang ada di Kalimantan, bijak-bijaklah dalam mengeksploitasi alam kita. Jadi ambil indukannya, kita pelihara, kita perbanyak, kita rawat, kita berikan treatment yang layak sesuai dengan arahan dari mungkin dari badan karantina, kita treatment yang layak sehingga produk kita ini layak untuk diekspor. Jangan sampai kita serampangan ketika ada celah, kita menyeludup atau bagaimanapun caranya, yang bisa mengakibatkan produk kita nanti di-ban lagi oleh negara-negara lain. Dua negara saja sudah cukup bikin kewalahan kita nih, karena pangsa pasar Buce ini di Jepang dan Korea itu cukup tinggi sebetulnya. Tapi ketika kita sudah di-ban, akhirnya negara lain yang ngisi. Vietnam yang ngisi, Filipina yang ngisi, mereka dengan teknologi yang mereka miliki, perlawatan yang mereka miliki. Jadi produk mereka ini bahkan bisa diterima daripada produk kita. Produk kita ini udah total nggak bisa dikirim, ya, kecuali mungkin produk tisu culture dari kultur jaringan bisa buktikan bahwa ini sehat dan sebagainya, hasil kultur jaringan mungkin negara-negara tadi akan bisa kembali menerima produk kita. Jadi demikian saja paparan dari saya. Mungkin nanti kalau ada yang mau dipertanyakan, ada yang kurang jelas, mungkin nanti saya bisa menambah sedikit apa yang saya ketahui. Dan ini anggota tim dari Borneo Aquatic yang sekarang dominan oleh wanita, karena urusan tanaman dan administrasi ini biasanya wanita yang cekatan. Nah, ini laki-lakinya cuma dua nih, saya paling ganteng kayaknya nih. Ya, insya Allah segitu aja. Pak Randy, boleh dilanjut nanti kalau ada pertanyaan, nanti bisa saya jawab nanti, kalau bisa saya jawab insya Allah. Ya, terima kasih Pak Erwin atas paparannya, luar biasa, outstanding, luar biasa sekali Pak. Jadi sangat jelas ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Erwin menjelaskan mulai dari awal eksplorasi sampai ke arah bisnis, sampai bahkan pembuatan CV, sampai penjelasan ekspor-impornya sudah dijelaskan dengan baik. Ini sangat menarik Pak, terutama tadi dengan spesies baru Cryptocoryne erwinii ya. Ini saya sangat tertarik Pak, kebetulan saya ini hobinya aquascaping Pak, dan salah satu tanaman yang saya sukain itu selain Buce ya crypto, karena memang tanaman-tanaman yang tahan banting ya. Jadi kalau misalnya nanti bisa diperbanyak sangat luar biasa Pak. Oke, selanjutnya mungkin langsung masuk ke sesi kedua, yaitu sesi Q&A. Kami si panitia sudah banyak menerima pertanyaan. Saya sendiri sampai bingung ini mau dari mana dulu. Mungkin yang pertama ini untuk Pak Feril ya, Pak Feril Hasan. Pertanyaannya dari Pak Ahmad Mulyadi di SUPM Ladom. Pertanyaan beliau, yang pertama, jenis-jenis tanaman hias akuatik apa aja sih yang bisa bersimbiosis dengan ikan? Yang kedua, apakah sudah ada riset tentang kandungan gizi atau protein pada tanaman air? Ini dikaitkan dengan kemungkinan
tanaman air bisa digunakan sebagai bahan baku pembuat pakan ikan. Mungkin itu dulu Pak Feril, monggo silakan ditanggapi. Terima kasih Mas Randy. Ya, jadi saya akan langsung jawab untuk yang pertama, jenis-jenis tanaman air apa saja yang mampu bersimbiosis dengan ikan. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan ini kembalikan lagi ke spesies ikannya, prototipe habitatnya itu seperti apa, lokasinya di mana, jadi harus diketahui dulu seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa tanaman ini mampu bersimbiosis dengan ikan ini begitu, tapi ternyata dia itu berbeda habitat. Misalnya seperti yang seperti Pak Erwin bilang bahwa Anubias misalnya, Anubias bisa saja bersimbiosis dengan Rasbora. Tapi Anubias sebenarnya kan dia tanaman asal Afrika begitu. Sedangkan Rasbora sendiri adalah tanaman hewan kita atau ikan kita. Jadi sebenarnya lebih tepat lagi bahwa simbiosis itu harus lebih dikaji pada ruang lingkup yang lebih sempit, yang lebih spesifik lagi begitu. Misalnya ekosistem gambut, ekosistem rawa atau ekosistem hulu sungai, hilir sungai. Nah, di situ baru kita ketahui komposisi tanamannya apa, ikannya apa. Baru kita just, oh ikan ini mampu bersimbiosis dengan tanaman ini secara natural begitu. Tapi kalau kita membuatnya secara buatan, ya bisa-bisa saja. Misalnya seperti yang dibuat tadi dijelaskan bahwa Anubias bisa saja bersimbiosis dengan misalnya dengan jenis Rasbora atau jenis-jenis cupang, bisa saja seperti itu begitu. Tapi itu kan tidak alami, tidak natural. Gitu. Yang natural adalah kembali lagi ke kondisi habitatnya, di situ komposisinya adalah tanaman-tanaman yang spesifik dan ikan-ikan yang spesifik begitu. Untuk pertanyaan berikutnya ya, iya, Mas Randy. Pertanyaan selanjutnya itu mohon diulang Mas Randy. Jadi apakah ada kemungkinan bahwa tanaman air ini menjadi bahan baku pembuatan pakan ikan, Pak? Oh jelas, jelas sekali. Jadi selama ini yang sudah berkembang di kalangan peneliti di tingkat universitas, mahasiswa itu banyak beberapa tanaman yang sudah dikaji. Misalnya hidrilla itu sudah pernah dikaji. Selanjutnya ada mata lele atau azolla pinnata, itu kan sebenarnya adalah makanan tambahan bagi budidaya nila, ikan mas atau gurame begitu. Seperti azolla atau klekap atau kayu apu pun sebenarnya diramu menjadi dalam formulasi ramsum pakan ikan itu sangat memungkinkan sekali dan sudah banyak sekali kajiannya begitu Pak. Cuman berapa kadarnya itu optimalisasinya berapa itu kan yang masih perlu banyak diketahui begitu Pak. Jadi kalau dikatakan bisa atau tidak, ya pasti bisa karena penelitiannya banyak. Tapi formulasinya atau takarannya berapa yang paling ideal untuk misalnya mensubstitusi untuk dedak atau mensubstitusi bahan tapioka lainnya dengan disubstitusi bahwa dengan menggunakan tanaman air. Nah seperti itu ya sangat memungkinkan sekali. Cuman formulasinya pasti sangat berbeda begitu karena kadarnya protein antar tanaman itu pasti berbeda, kandungan gizinya pasti berbeda. Begitu. Ya, terima kasih Pak Feril. Jadi memang terkait dengan simbiosis juga, apabila kita perhatikan juga, misalnya teman-teman memiliki memelihara ikan dengan tanaman air juga harus diperhatikan jenis ikannya ya Pak Feril ya. Ya benar. Karena kita nggak bisa pelihara ikan-ikan pemakan tanaman, tapi kita pelihara pakai tanaman ya kan Pak gitu ya. Kayak misalnya ya, gurame atau apa gitu, atau misalnya ikan tawes, nanti yang ada tanaman kita bukan jadi penghias, malah dihabisin buat makanan ikannya. Sebenarnya kalau dikatakan simbiosis ya simbiosis juga itu Mas Rendy, karena tanaman menyediakan pakan. Ya, ya. Nah, jadi kita tergantung sudut pandangnya saja mau menilai dari mana ya, dia itu tanaman sebagai sumber makanan atau bagian dari biasanya dari siklus reproduksinya, biasanya dia itu tempat meletakkan telur. Betul. Tempat dia itu spawning groundnya di situ. Tapi ya itu juga bisa dikatakan simbiosis, menyediakan pakan pun simbiosis begitu. Iya.
Baik, bisa mengenyangkan Pak ya, efeknya positif. Oke, terima kasih Pak Feril. Selanjutnya mungkin pertanyaan untuk Ibu Pipit. Ini cukup banyak Bu, jadi saya coba pilah-pilah. Yang pertama, dari Bapak Rudi. Bapak Rudi di Universitas Jenderal Sudirman di Unsud. Apakah penggunaan tanaman air sebagai obat-obatan atau fitofarmaka bisa membuat resistensi bakteri seperti penggunaan antibiotik? Jadi bagaimana perbedaan cara kerja keduanya? Jadi apakah ada beda antara antibiotik alami dengan antibiotik sintetis? Ini hampir mirip pertanyaannya juga dengan pertanyaan dari mana ini? Dari banyak nih. Oh ini, dari Ibu Julita, Universitas Sulawesi Barat. Apakah tanaman air berperan juga dalam mengatasi stres pada ikan? Bagaimana caranya? Itu mungkin ditanya mekanismenya. Terus yang ketiga, dari Wiwin Mukti di BBAP Jepara. Apakah aplikasi herbal air ini untuk menghambat quorum sensing pada bakteri? Bagaimana caranya? Terus pengukuran daya hambatnya bagaimana? Mungkin itu saja dulu Bu, karena ini cukup banyak, jadi saya rasa silakan ditanggapi dulu yang ada. Silakan Bu Pipit. Terima kasih banyak Bapak Randy, dan terima kasih banyak juga buat Bapak-Ibu yang memberikan pertanyaan. Pertama dari Bapak Rudi di Unsud, apakah penggunaan obat tanaman air ini sama dengan antibiotik? Gini, kalau tanaman air ini, dia itu kerjanya itu tidak seperti antibiotik. Kenapa? Karena dia tuh bukan matikan secara mati gitu. Nggak mandi biasa aja. Tidak. Jadi dia hanya menghambat pertumbuhan si bakteri. Jadi bakteri itu tidak jadi virulen, tidak mengganas gitu. Jadi dia menghambat. Jadi senyawa itu tuh menghambat pertumbuhan si bakteri. Kalau antibiotik itu kan langsung menyerang penyakitnya tuh, langsung membuat dia terserang banget gitu. Tapi kalau dengan tanaman air ini, jadi kan dia hidup bersama, lalu dia mengeluarkan senyawa-senyawa yang hasil metabolit sekundernya itu, jadi dia tidak mematikan tapi menyeimbangkan. Dia jadi tidak membunuh, tidak mengkill, tapi dia menyeimbangkan dari si bakteri itu, sehingga bakterinya itu jadi tidak virulen, tidak mengganas gitu. Nah, kalau antibiotik itu kerjanya kan dia mematikan ke sistemnya si bakteri itu, sistem reseptornya itu. Nah, jadi seperti itulah kira-kira. Nah, sama seperti kita juga, kita kan memang sembuh ya, kalau misalnya kita sakit sedikit lalu kita kasih antibiotik kan kita sembuhnya cepat. Tapi kan kita habis itu mau butuh antibiotik terus. Nah, tapi kalau kita dengan obat biasa atau dengan alami gitu ya, memang lama, pelan-pelan. Ya itu kayak gitulah kira-kira cara kerjanya. Jadi dia tidak mengkio terlalu cepat begitu. Jadi dia perlahan senyawanya itu yang menstabilkan populasi dari si bakteri itu, sehingga dia tidak virulen, tidak terlalu membunuh. Demikian kira-kira Pak Rudi. Lalu Ibu Julita, bagaimana mekanismenya membuat si ikan itu happy? Kalau mekanismenya itu agak repot ya Bu ya, mungkin kalau misalnya di harus saya membuat struktur bagaimana mekanismenya itu, saya juga tidak tahu tuh bagaimana mekanismenya. Tapi yang seperti kita ketahui bahwa si tanaman itu dia mengeluarkan senyawa-senyawa itulah yang membuat dia happy. Seperti kita contohnya, kalau saya boleh menganalogikan, misalkan ketika kita
bad mood. Nah, lalu kita harus hadir di suatu acara, apa yang kita lakukan? Ya, kita pakai parfum gitu ya, parfum kesayangan kita. Nah, aroma parfum itu adalah aroma dari metabolit yang diekstrak dari tanaman itu. Misalkan, ya saya nih, saya suka bau green tea gitu kan. Nah, jadi itu jadi membuat kita relax gitu. Jadi kita tidak relax, tidak stres. Nah, lalu misalkan kita ini kurang semangat nih, jadi kita pagi-pagi itu minum teh gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi mekanismenya seperti apa? Biasa juga susah ya menggambarkan jalur-jalur pathway-nya, itu panjang banget pastinya. Tapi itulah yang bisa dirasa oleh ikan gitu. Jadi dengan metabolit sekunder, senyawa-senyawa yang dikeluarkan. Nah, itu contohnya aja tuh dengan kopi atau teh. Ketika kita minum kopi kan, ya gimana gambarannya? Kita rilekskan, kita jadi semangat ya kalau kita minum kopi. Nah, seperti itu. Nah, lalu kalau kita menghilangkan stres, kita minum coklat. Nah, kalau kita minum coklat, itu feel-nya juga beda gitu. Kita minum teh, kita minum kopi, kita minum coklat, apalagi dikasih vanila. Itu adalah ya sensasi yang hanya kita bisa rasakan. Nah, sama seperti itu. Saya juga tidak bisa menggambarkannya seperti apa gitu. Nah, lalu Ibu, demikian ya Ibu Julita, semoga analogi ini bisa menjawab pertanyaan Ibu. Lalu Ibu Wiwin, gimana Pak Rendy, punten kurang ini, Bu Wiwin, aplikasi herbal terhadap quorum sensing? Gimana tadi? Iya, ini mungkin sebenarnya agak rancu, karena sebenarnya aplikasinya bukan aplikasi herbal akuatik, Bu, tapi bagaimana herbal air ini, tanaman air ya, bisa menghambat quorum sensing pada komoditas perikanan. Caranya gimana? Pengukurannya bagaimana gitu? Ya, jadi gini, quorum sensing itu adalah signal-signal komunikasi dari mikroorganisme. Jadi dia itu mikroorganisme itu juga berkomunikasi. Nah, jadi dia mengeluarkan ya, kalau misalnya kita analogikan feromon, hormon gitu ya. Kalau misalkan pada makhluk laut itu, kalau dia lagi cupang kalau dia mau kawin kan dia mengeluarkan tuh busa-busa gitu ya. Nah, itu kan hormonnya dia. Nah, kalau si bakteri ini juga begitu, dia juga mengeluarkan sinyal-sinyal hormon-hormonnya itu. Nah, jika lingkungannya itu bagus untuk dia, bagus untuk si bakteri nih ya, dia kan panggilin tuh teman-temannya, "Weh, kesini dong, ini makanan kita nih, tempat kita nih, ayo. Nah, jadi, dengan si tanaman yang mempunyai efek anti quorum sensing itu, maka tuh akan keluar. Jadi si bakteri itu tidak bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, langsung signalnya itu diputus sama tanamannya itu. Saya analogikan lagi, contoh bunga yang kuning-kuning itu apa? Tai kotok ya? Apa itu istilahnya itu? Marigold. Nah, bunga marigold itu kan dia nggak suka tuh serangga sama dia kan? Nah, kenapa? Karena baunya busuk. Jadi serangga itu udah ketolak aja gitu. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jadi karena si marigold ini mempunyai senyawa aroma yang tidak disuka oleh serangga itu, sehingga serangganya nggak mau mendekat gitu. Nah, kita kan mendekat ya, kita bisa petik karena di kita nggak ngaruh gitu. Nah, jadi tanaman yang mempunyai senyawa di quorum sensing ini, itu dia akan mengeluarkan metabolitnya itu sehingga bakteri itu stop, dia nggak bisa berkomunikasi, jadi jaringannya itu putus, signal reseptornya itu putus, jadi dia nggak bisa halo nggak bisa gitu. Nah, jadi dia tidak bisa berkomunikasi. Jadi seperti itu ya Ibu ya. Jadi kan tadi tuh dari yang saya paparkan itu kan metabolit sekundernya itu banyak banget ya. Nah, jadi itu adalah proses dari metabolisme si tanaman gitu, yang siklusnya itu panjang banget dan kok sangat complicated gitu kan. Nah, jadi ada siklus krep, siklus kelvin, siklus segala macam, lalu siklus malam hari, siklus siang hari. Nah, itu tuh diolah semua di dalam tubuh tanaman. Nah, itulah dikeluarkannya. Nah, apakah setiap tanaman mempunyai itu? Tentu saja tidak. Nah, jadi aroma tai kotok nggak sama dengan aroma bunga mawar, seperti itu. Jadi itu tergantung lagi dari ekspresi gen yang bekerja di situ. Nah, jadi itu adalah sangat banyak ya, sangat komplikasi dari gennya, dari enzim, dari
apa namanya ya itu ya gennya itu ya kromosom yang bekerja di situ. Jadi kan tiap kromosom itu punya apa namanya kriteria cara kerjanya. Dia berfungsi sebagai apa, dia berfungsi sebagai apa gitu. Jadi tidak semuanya itu ada di satu tanamannya. Jadi ada tanaman yang mempunyai itu, ada tanaman yang tidak mempunyai itu, seperti itu. Jadi kan kita bisa lihat aroma kopi beda dengan aroma teh, beda dengan aroma coklat. Itu adalah sesuatu perbedaannya seperti itu kira-kira. Demikian Ibu Wiwin, semoga dapat menjawab pertanyaan Ibu Wiwin dengan penjelasan saya. Demikian Pak Rendy, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Pipit atas penjelasannya yang sangat rinci. Selanjutnya mungkin saya beralih ke pemateri ketiga, pertanyaan untuk pemateri ketiga ke Pak Erwin. Yang pertama ada dari Ibu Wiwi, CP Cahaya Baru. Nah, ini Bu Wiwi nih, rekan kami nih. Apa kabar Bu Wiwi? Nah, ini pertanyaannya, berapa jenis aquatic plant yang sudah berhasil didomestikasi di tempat Pak Erwin? Dan berapa jenis yang endemik Kalimantan? Nah, beliau juga minta nomor kontak dari Pak Erwin. Oke Bu, nanti nomor kontak bisa diberikan mungkin oleh panitia. Terus yang kedua, ini terkait dengan Bu Ciplandra. Ada dari Pak Hasyim di Kabupaten Pringsewu dan Ibu Sumiarsih di SUPM Tegal. Yang pertama dari Pak Hasyim, bagaimana cara menstabilkan harga pasar khusus Bu Ciplandra? Dan bagaimana aturan regulasi tentang eksplorasi tanaman buce yang nantinya akan semakin menipis. Jadi kait dengan regulasi mungkin Pak tentang apa ya kebijakan pada saat ini, terutama terkait dengan hunter Pak. Jadi hunter ini memang kan cukup banyak. Jadi kira-kira kebijakan seperti apa? Itu yang dari Pak Hasyim. Sedangkan dari Ibu Sumiyasih dari SUPM Tegal, pertanyaannya, kalau kita mau buce pelandra, budidaya buce pelandra itu bagaimana? Tutorialnya tadi mungkin sudah dijelaskan, mungkin nanti Pak Erwin bisa menjelaskan lagi. Terus yang kedua, apakah buce pelandra ini dapat tumbuh subur di Jawa gitu? Mungkin seperti itu dulu Pak. Pak Erwin silakan untuk ditanggapi. Baik, saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, berapa jenis aquatic plant yang sudah dikatakan sudah ditemukan ya di Borneo dan merupakan endemik. Jadi sejauh ini karena kita fokusnya di buce palandra dan ya dan kriptokorin. Kalau buce palandra kita katakan yang spesies yang ada di bagian Indonesianya mungkin yang katakan punya nilai jual di industri aquascape. Itu kurang lebih ada 7 spesies ya, 7 spesies. Kemudian kriptokorin banyak sekali tuh. Kriptokorin ada seperti Stolata, Erwini, ada Griffithi, Grabowski, ada Fusca, Nakamotoi. Ada beberapa banyak sekali. Mungkin nanti apabila diperlukan mungkin saya bisa bikin sedikit tulisan ya tentang kekayaan alam Borneo. Dan juga jenis-jenis stem plants. Banyak sekali di pinggir-pinggir sungai besar, sungai-sungai Mentaya, misalnya sungai Kapuas, itu banyak sekali stem plant yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk aquatic plant. Bisa dimanfaatkan. Tapi karena terbatasnya farm di tempat saya, jadi kita hanya katakanlah mengambil sampel itu selektif, memanfaatkan hanya yang memiliki nilai lumayan lah katakan untuk bisa menutupi cost. Karena stem plant ini kan dia harganya murah sekali tuh. Bahkan untuk di dunia ekspor pun untuk harga ekspor itu ada yang harganya cuma Rp500, Rp1.000, Rp1.500 gitu. Jadi memerlukan lahan yang luas sehingga mainnya itu di quantity bukan di quality. Kita juga ini lagi nunggu nih Bu Media Fitri katanya kan mau datang sini lagi tuh. Mudah-mudahan nanti proyeknya bisa disetujui. Kita ada rencana mau eksplorasi Kalimantan keliling. Jadi kita mau survei ekspedisi cari spesimen-spesimen tumbuhan aquatic plant yang ada di sini. Nanti Bu Media Fitri kan sebagai ilmuwan kan scientist bisa lebih teliti. Kalau saya kan cuma dari segi ekonomisnya saja tuh. Jadi saya benar-benar selektif memanfaatkan waktu dan juga sumber daya yang ada nih. Tapi kalau dari scientist kan mungkin semua akan terjaring habis nih. Makanya
buat pemangku kebijakan lah ya, buat pemerintah nih, mudah-mudahan nih proyeknya Bu Fitri ini bisa didukung nih, karena ini penting sekali. Seperti kita lihat tadi Bu Cepalandra saja, itu penulis-penulisnya, jurnalnya penuhnya orang luar semua. Orang luar semua. Bahkan pertama kali Bu Cepalandra ini dieksplorasi dan eksploitasi oleh orang luar. Nah, mungkin orang yang terjun di dunia Pak mengenal tuh namanya Nakamoto. Dia yang pertama tuh eksplorasi, eksploitasi, bahkan dunia mengenal Bu Cepalandra dari dia. Nah, antara kita yang orang lokal pemiliknya masih tertidur lah, kata-kata tertidur, masih tertidur. Jadi itu berapa jenis, saya nggak bisa jawab berapa jenis karena banyak sekali, dan saya sudah hanya hafalnya kayak Bu Cepalandra dan Cryptocoryne beberapa spesies gitu. Kemudian apa pertanyaan berikutnya dia, Pak? Ya, bagaimana budidaya Bu Cepalandra, Pak? Di apakah di Jawa bisa untuk dilakukan budidaya, Pak, seperti itu? Oke. Sangat bisa ya. Beberapa teman kita sudah mencoba seperti di daerah, terutama yang daerah dataran tinggi seperti Bogor, Bandung ya. Yang iklimnya, suhunya kurang lebih sama seperti di Kalimantan bagian dataran tingginya. Yang penting syarat hidupnya terpenuhi itu sumber air ya, sumber air yang sehat, sumber air yang sehat, terus juga suhu yang tidak terlalu panas. Kalaupun kita hidup di kota, bisa diakali itu dengan pembuatan greenhouse pakai paranet yang mungkin 60% atau 50%. Nah, jadi sangat bisa sekali dibudidayakan di Jawa. Sangat bisa sekali selagi kita bisa meniru habitat aslinya. Kita bikin farm yang sesuai dengan habitat aslinya. Jadi sangat memungkinkan sekali dan sangat bisa. Kemudian ada lagi tadi pertanyaan tentang bagaimana menstabilkan harga. Ya memang ya, sekarang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Feril ya. Dulu Bu Cepalandra ini harga sekali. Ketika awal-awal 11 tahun yang lalu lah, 11 tahun, 12 tahun yang lalu ketika saya pertama menggeluti Bu Cepalandra, harganya sangat fantastis sekali. Ya. Tapi seiring waktu namanya juga tuntutan ekonomi ya. Jadi semakin banyak orang mengetahui informasi ini, semakin banyak eksploitasi, terus terjadi perang harga. Ya, namanya orang kadang dia di tempat dia banyak, dia eksploitasi, dia ambil banyak, berkarung-karung, ya. Kemudian kok susah jual, akhirnya dijual sembarangan. Yang penting jadi duit, prinsipnya seperti itu. Akhirnya ini membuat harga Bu Cepalandra bahkan bukan hanya nasional, tapi internasional, terjun bebas. Jadi murah sekali. Nah, tapi alhamdulillah, beberapa tahun akhir ini, seiring dengan ketatnya regulasi dari pemerintah, tidak seperti dulu mudah, mudah mendapatkan pito, mudah untuk pengiriman. Nah, sekarang sangat kompleks, sangat complicated ya, kompleks sekali. Persyaratan-persyaratannya banyak. Jadi seiring dengan susahnya pengiriman, regulasi yang semakin ketat, otomatis menyaring hunter-hunter yang dulu mereka bisa kirim langsung, nomor dari alam, langsung packing sembarangan, kirim, yang mengakibatkan efek negatifnya banyak sekali ya, kualitasnya jelek, ya harganya akhirnya jadi anjlok, terus juga tersebarnya penyakit bawaan, menyebabkan event dan sebagainya. Sekarang ini tersaring, jadi hunter-hunter tidak sembarangan lagi bisa kirim ke luar negeri. Hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki badan hukum dan dia punya farm, ada treatment yang bisa mengirim ke luar negeri. Nah, jadi secara otomatis harga semakin membaik. Sekarang semakin membaik dan juga kami membentuk, ada asosiasi, kita bentuk GPBI nih, Gabungan Pengusaha Bu Cepalandra Indonesia. Di situ kita bina nih, hunter-hunter yang banyak nih, karena kita juga nggak mau ya katakanlah mematikan rezeki orang lain, orang terutama orang-orang yang hidup di pedalaman sana. Jadi kita tampung dan kita edukasi mereka. Kalaupun mereka ingin ekspor, ya kita bisa, kita tampung dulu di tempat kita, kemudian menggunakan nama kita, istilahnya under name. Tapi barangnya itu kita terima dulu di tempat kita, kita treatment dulu, kita rawat dulu, kita sehatkan dulu, baru kemudian kita lanjutkan perusahaan ke negara tujuan, seperti itu. Jadi itu upaya-upaya yang sudah kami lakukan dalam rangka untuk menstabilkan harga ya, kita bentuk asosiasi, dan juga ya syukur kepada pemerintah yang sudah semakin bagus sistemnya, menyaring daripada eksportir-eksportir ilegal atau bahkan juga semakin memaksa kami untuk meningkatkan kualitas dari tanaman yang kami produksi. Kemudian pertanyaan lanjutnya apa lagi, Pak? Ada lagi yang terlewat? Sudah, Pak. Jadi memang terkait lebih banyak diskusi tentang regulasi, kemudian budidaya. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya kondisi saat ini di lapangan bagaimana, Pak? Ya? Apakah memang hunter-hunter ini masih banyak yang berburu atau memang sudah nggak terlalu banyak lagi? Karena saya lihat sepertinya Bu Cepalandra di daerah Jawa juga agak sulit ini, Pak. Kayaknya pengiriman-pengiriman dari Kalimantan nggak terlalu banyak gitu. Ya, jadi
kalau kita hitung waktunya Pak ya, eksploitasi Buci Palandra dari alami sudah dimulai kurang lebih 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu itu benar-benar secara masif dan bahkan bisa dikatakan brutal. Saya pernah ke satu daerah ya, yang mana di situ tempat habitatnya spesies kisi, Buci Palandra kisi atau skeleton king. Di sana karena miskomunikasi ya antara buyer dengan hunter, sehingga tersebar berita bahwa tanaman ini ada yang beli. Nah, ketika saya di sana itu ratusan karung Pak, ratusan karung Buci Palandra kisi itu busuk terbuang gitu aja. Kenapa? Sudah dicabut, tapi pembelinya nggak ada ya. Siapa yang mau beli ratusan karung kisi? Kan? Dia juga bingung mau jual kemana kan? Ini kurangnya informasi. Mungkin dikiranya tanaman ini digunakan untuk sayur atau obat-obatan yang skala industri yang memerlukan bahan baku banyak. Padahal kan kalau untuk di dunia hobi ini kan kita mainnya di quality bukan di quantity gitu. Betul. Jadi itu mengakibatkan bisa dikatakan 75% stok Buci Palandra kisi di alam itu habis di masa itu. Ya. Nah, jadi akhirnya orang lama-lama tahu bahwa ternyata tanaman ini marketnya nggak terlalu luas seperti misalnya kayak katakanlah seperti daun kelor ya atau yang digunakan untuk herbal industri besar kan memerlukan bahan baku yang sangat banyak sekali. Jadi di sini kita juga mengedukasi hunter-hunter itu supaya lebih meningkatkan quality, lebih meningkatkan kualitas daripada kuantitas. Nah, ya alhamdulillah itu berjalan. Sekarang masih lumayan banyak hunter-hunternya tapi tidak sebrutal dulu. Karena yang dulu-dulu dia banyak yang sudah jerah, sudah capek ambil ya kan ternyata nggak bisa jual kan gitu. Seperti itu Mas kondisinya sekarang. Ya siap-siap. Makasih Pak. Jadi kebetulan saya juga pernah eksplorasi Pak Buci Palandra di daerah Kalimantan Barat di Sekadau. Memang banyak menurut hunter itu makin lama buci itu makin sedikit. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Feril, oleh Pak Erwin ya. Jadi tidak semelimpah dulu. Bahkan ketika saya tanya tanaman, tahu tanaman buci gak? Begitu dibilang buci mereka nggak tahu. Tapi kasih lihat gambarnya, oh ini tanaman rumput katanya gitu. Bilangnya tanaman rumput Pak ya, karena memang dulu tidak sama sekali tidak menarik ya memang. Ya betul. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan ini mungkin bisa ditanggapi oleh Bu Pipit sama Pak Feril karena ini pertanyaannya cukup menarik. Ini pertanyaannya dari Ibu Eni Ohe di Universitas Cendrawasih Papua. Saya peneliti ikan, khususnya di Danau Sentani, Papua. Sekitar 20 tahun terakhir, Danau Sentani mengalami perubahan yang sangat signifikan karena berbagai aktivitas manusia di sekelilingnya. Akibatnya juga terjadi perubahan komposisi spesies biota di danau. Salah satunya adalah tanaman air. Tanaman air tertentu sudah sangat jarang, bahkan semakin susah ditemukan dan tumbuhan lain semakin padat bahkan mengganggu. Seperti contohnya hidrilla yang semakin dominan, kemudian juga eceng gondok, serta ada perubahan lain yaitu komposisi ikan yang didominasi oleh ikan-ikan yang invasif. Ikan-ikan asing yang invasif seperti red devil, ikan nila, kemudian juga ikan-ikan gabus mungkin. Nah pertanyaan saya, apakah ada pengaruh perubahan komposisi spesies tumbuhan air terhadap kesehatan atau daya tahan ikan, khususnya ikan-ikan endemik di ekosistem alami seperti Danau Sentani. Yang kedua, apakah tumbuhan air yang padat di suatu perairan alami dapat mengancam ikan? Monggo, silakan siapa dulu yang mau menanggapi, Bu Pipit atau Pak Feril? Pak Feril, apa sana? Oke, saya dulu Pak Feril yang punya. Oke. Ya, Ibu Heni Ohe ini teman saya nih, sahabat saya nih, Ibu Heni. Apa kabar Bu Heni? Tadi Ibu Heni udah bilang beliau izin karena ada suatu hal yang harus diselesaikan dengan mahasiswanya. Jadi Ibu Heni ini peneliti rainbow juga, khususnya di Papua, Provinsi Papua ya, di Danau Sentani. Nah, jadi berubahnya ekosistem keadaan ekosistem di Danau Sentani itu yang menyebabkan juga berubahnya perubahan dari flora dan fauna yang ada di sana. Nah, ekosistem Danau Sentani itu berubah itu
pasti akibat adanya gangguan abiotik dari ekosistem tersebut. Nah, dan mengakibatkan perubahan juga dari organisme yang ada yang hidup di sana. Lalu tumbuhan aslinya itu menghilang dan digantikan oleh enceng gondok dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang mengganggu yang invasif. Nah, itu terjadi kenapa? Gini, tanaman itu dia juga mempunyai senyawa yang bisa mematikan tanaman lain. Nah, bisa mematikan tanaman lain. Jadi membuat tanaman lain itu nggak bisa hidup gitu, nggak bisa menyerap unsur hara, nggak, karena dia kencang nyerapnya gitu. Kayak si enceng gondok ini kan dia nggak ganas ya, dia nyerapnya itu luar biasa gitu kan. Nah, jadi sehingga tanaman itu perlahan-lahan dia tidak bisa survive lagi gitu, tidak bisa survive lagi di habitatnya, dan juga senyawa dari ada tanaman yang itu tuh membunuh tanaman lain itu ada. Contoh di tanaman terestrial pun ada. Jadi dia tuh bisa membunuh tanaman lain itu ada. Untuk tanaman di terestrial itu contohnya misalkan nih sebangsa rumput-rumputan aja. Rumput liar itu kalau kita tanamin rumput gajah, rumput apa tuh kan rumput liarnya nggak mau hidup ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi karena dia membunuh pertumbuhan dari lawannya ini. Nah, itu yang terjadi di Danau Sentani. Nah, jadi terjadi kompetisi seperti itu. Nah, ditambah juga dengan berubahnya ekosistem itu mungkin karena abiotiknya itu, tanaman asli yang sudah memiliki siklus hidup, habit gitu ya, itu juga udah nggak mampu menampung beban cemaran atau beban apa gitu. Jadi dia juga akhirnya ya kalah gitu. Jadi dia kalah bersaing dengan lingkungannya yang saat ini. Nah, lalu ikan itu ya sama seperti yang terjadi di Danau Singkara ya, beberapa waktu lalu ikan bilinya hilang gitu karena cemaran. Nah, jadi juga satu ekosistem itu ya sudah dibuat Tuhan itu seperti itu. Jadi dia sudah mempunyai, kalau di kita tuh bilangnya itu biotop ya. Kalau biotop itu ya ikannya ini, tanamannya ini, maka di akuarium itu bagus gitu kan. Nah, jadi seperti itu juga. Nah, tambah lagi ikan invasif ya, seperti misalnya ikan apa tuh yang teman ikan nila, ikan apa Pak Rendi, mujair. Nah, mujair kan ganas itu ya. Nah, jadi dia suka memakan apa saja itu. Nah, ditambah seperti itu, ya maka populasi ikannya juga akan jadi hilang. Seperti itu kira-kira ya kalau dari saya. Jadi kalau untuk tanamannya ya terjadi kompetisi itu karena ya ada eceng gondok itu sudah memastikan bahwa semuanya akan diserap eceng gondok, dan eceng gondok itu juga seperti yang terjadi di Danau Tempe yang kami dengan teman kak saya nih, Bapak Dr. Ilyas Aira Jamudin dari Poltek Pangkep. Pak Ilyas selalu bro, sorry Pak Din nggak kebaca tuh waktu presentasi karena selalu di hati ya, jadi di hati, di kepalanya lupa. Jadi kita ke Danau Tempe. Nah, jadi di Danau Tempe itu sudah ada artikel kami yang dari ekspedisi kami sudah ada artikelnya yang terbit. Itu Danau Tempe itu sekarang juga didominasi oleh enceng gondok yang tadinya itu tidak ada, sekarang tuh terjadilah degradasi, jadi pendangkalan di Danau Tempe itu. Nah, Danau Tempe itu sekarang yang tadi luasnya itu ada di paper kami, itu ada Pak Yas juga dan teman-teman juga, yang tadinya luasannya luas, sekarang mengecil-mengecil. Nah, khawatirnya juga tuh Danau Tempe bisa-bisa beberapa, ya 50 tahun lagi itu akan menjadi cerita di buku kalau dulu tuh ada Danau Tempe di Sulawesi. Nah, sekarang tuh jadi perumahan gitu, karena yang bekas-bekas Danau Tempe itu udah jadi lahan pertanian juga gitu, udah jadi kebun jagung, nah gitu. Nah, jadi gitulah si tanaman ini mengalahkan tanaman lainnya itu. Jadi ya seperti itu, seperti kasus di Danau Tempe. Nah, jadi Danau Tempe itu juga udah dangkal gitu, dan
baunya itu juga busuk ya, baunya itu busuk, dan di Danau Tempe hanya ada eceng gondok, lalu kangkung air, ya, dan bambu air, itu saja yang ada sekarang. Nah, jadi ya, kasus di Danau Sentani, ya mungkin seperti itu ya Bu Heni, ya, khawatirnya juga nanti lama-lama seperti Danau Tempe. Akhirnya jadi cerita dalam buku sejarah, kalau dulu ada danau besar di Sulawesi Selatan, yang namanya Danau Tempe gitu. Jadi ya, itu patut kita, apa namanya, ya kita sadari bahwa ekosistem perairan itu penting, karena banyak biota-biota yang ada di situ. Mungkin demikian, dan mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Feryl tambahannya. Terima kasih. Saya ingin menambahkan saja dari penjelasan Bu Media bahwa problem hilangnya keanekaragaman hayati, baik itu ikan maupun tanaman air dalam suatu ekosistem yang spesifik itu bisa ditarik ke bagian hulunya, artinya ke bagian asal-usul dari problem itu. Nah, di sini, kasus banyak danau, tidak hanya di Danau Tempe atau danau yang ada di Papua, bahkan di Jawa pun, itu juga memiliki problem yang sama. Gitu, Bu. Yang perlu kita perhatikan memang pada umumnya danau-danau yang memiliki banyak keanekaragaman hayati itu dikelilingi oleh saat ini adalah wilayah pertanian, begitu Ibu. Nah, pertanian itu kan banyak sekali menggunakan jenis-jenis pupuk yang berlebihan, begitu, sehingga itu akan seketika terjadi semacam guyuran air, itu akan menjadi beban bagi danau yang ada di sana. Karena misalnya tanaman-tanaman invasif seperti hidrilla atau eceng gondok itu pun sebenarnya tidak akan sepesat ini jika tidak ada unsur hara yang melimpah, begitu. Nah, sedangkan dalam kondisi ideal tanaman-tanaman akuatik yang lokal di sana sebenarnya memang membutuhkan unsur hara yang sebenarnya tidak terlalu banyak, begitu, seperti tanaman-tanaman akuatik seperti palandra, kryptokon itu sebenarnya tidak membutuhkan pupuk yang banyak sebenarnya. Nah, nah, ketika kelebihan unsur hara, maka yang mendominasi adalah tanaman-tanaman yang lapar akan unsur hara. Ya, salah satunya eceng gondok itu. Dia itulah tanaman yang sangat ganas dalam tanda kutip menyerap unsur-unsur hara yang ada di perairan. Nah, apakah di sini juga berkaitan dengan komposisi ikan? Ya, jelas sekali, karena ikan itu memang dalam satu ekosistem memang saling terkait satu sama lain. Ketika suatu agen asing datang, tanaman-tanaman luar datang menggantikan tanaman lokal, maka otomatis ikan yang ada di sana juga tidak mampu beradaptasi dengan jenis tanaman yang sudah terlalu mendominasi. Akhirnya yang mampu survive adalah ikan-ikan alien akhirnya. Seperti misalnya pada kasus ikan nila, ikan red devil. Saya kenal, saya tidak kenal Bu Heni ini, tapi saya sering baca jurnalnya juga. Beliau ini peneliti red devil dari danau di Jayapura itu. Ya, saya pernah baca jurnalnya. Jadi memang sangat kompleks sekali. Jadi hubungan antara dalam suatu ekosistem danau tidak hanya hubungan antara predasi antara ikan dengan ikan ternyata, tapi juga antara ikan dengan tanaman, begitu. Nah, ketika tanaman yang sangat spesifik sebagai tanaman lokal di sana itu menghilang, maka ada satu rantai yang putus. Nah, ini yang mengakibatkan siklus hidup dari salah satu jenis ikan ini bisa terputus. Satu spesies ikan hilang, ini akan juga berakibat pada spesies yang lain, begitu. Ini seperti sistemik, begitu. Nah, jadi saya rasa tambahan saya seperti itu, Mas Randy. Ya, mungkin apa? Jadi apa rantai makanannya juga hilang ya, Pak? Ya, Pak. Ya, ya, jadi satu rantai hilang, maka kan dia akan menghilangkan rantai-rantai yang lain. Menghilangkan rantai-rantai yang lain. Jadi apa namanya? Mungkin di tanaman itu kan, tanaman ini kan dia juga punya serapan-serapan bakteri-bakteri yang bisa hidup di situ. Lalu tanamannya hilang, bakteri yang dimakan. Nah, anak ikannya pun udah nggak bisa makan lagi. Jadi ikannya juga kelaparan, gak ada makanan, hilang juga gitu. Ya, yang hidup adalah ikan-ikan hybrid atau ikan-ikan yang memang didesain. Ya, ikan-ikan itu didesain untuk bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim, begitu. Iya. Jadi rantai makanannya udah kepotong ya, Pak? Ya, benar. Siap-siap. Terima kasih Bu Pipit sama Pak Feryl, penjelasannya sangat luar biasa. Jadi memang
selain mungkin juga ikan ya, kan kebanyakan memang ikan-ikan asing itu diintroduksi ya ke dalam sebuah ekosistem. Misalnya kita kayak kita pelihara red devil, bosan buang ke danau, atau pelihara nila, bosan buang ke danau. Mungkin kasus mirip-mirip juga kejadian di tanaman air ya, dalam artian kita membawa spesies yang non asli situ, non native, seperti misalnya tanaman apa hidrilla atau apa yang awalnya tidak ada di danau tersebut, terus ketika kita bawa kita buang begitu saja, lama-lama akhirnya malah menjadi sebuah ancaman bagi ekosistem itu sendiri. Jadi memang di sini perlu diperhatikan juga kebijakan dan kearifan kita dalam melihat kondisi yang ada di lingkungan kita di alam. Oke, mungkin terakhir ini saya ke Pak Erwin, karena mungkin waktu sudah, saya sudah dicolek-colek Pak MC, ini terakhir saja mungkin Pak Erwin. Pak, bisa memberikan ini nggak Pak, memberikan sebuah, memberikan sebuah motivasi bagi orang-orang yang kepengen budidaya tanaman air Pak. Jadi apakah, banyak sih pertanyaan, apakah budidaya tanaman air ini membutuhkan lahan luas, membutuhkan air yang bagus, membutuhkan lingkungan yang kondusif seperti budidaya ikan, atau seperti budidaya tanaman darat. Mungkin Pak Erwin bisa memberikan sedikit pandangan supaya bisa memberikan motivasi bagi para calon-calon pembudidaya tanaman air, baik yang ada di Jawa maupun di pulau-pulau lain yang saat ini mengikuti webinar ini. Silakan Pak. Jadi untuk budidaya tanaman air ini kurang lebih sama seperti ikan ya. Bahkan bisa kita aplikasikan secara bersamaan. Jadi kita bisa bikin satu bak, kita piara ikan juga, kita piara juga aquatic plant-nya. Jadi sama-sama bertumbuh tuh. Sama-sama bertumbuh, ikannya berkembang, tambah besar, dan tanaman airnya juga berkembang juga. Bahkan beranak pinak. Jadi bisa. Kalau dari segi kemudahan, saya katakan lebih mudah aquatic plant daripada ikan. Beternak ikan ya, agak rumit tuh, pemijahan dan sebagainya. Tapi kalau aquatic plant, selagi dia syarat tumbuhnya terpenuhi, air yang jernih kan, kalaupun kita di kota bisa kita gunakan air pam, PDAM, campur air hujan. Yang penting filtrasinya bagus. Jadi air itu tersaring, tidak kotor. Karena aquatic plant ini ya kalau airnya terlalu kotor juga nggak bisa bertahan hidup. Kemudian pupuknya ya standar, kita bisa belajar tuh dari Google banyak tuh, di YouTube juga banyak ya. Cuman kita secara garis besarnya saya katakan bahwa mudah dan nilai ekonominya tinggi sekali, peluangnya besar. Masalah kita mau seberapa besar produksinya atau lahan yang kita sediakan itu tergantung dari budget kita. Dari pekarangan rumah pun bisa kita buat. Dulu 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu seperti itu, saya mulai dari pekarangan rumah saya sendiri. Jadi teras rumah, saya punya tanah kosong, saya bedeng tuh, bikin bak-bak kecil, kemudian saya mulai dari situ. Jadi sekarang perusahaan yang saya bangun ini, saya mulai dari pekarangan rumah. Masalah keilmuan kita bisa belajar sama-sama, kita bisa saling tukar pikiran, kita bisa cari informasi, kita sama-sama saling mengisi lah. Ya, tidak memerlukan seorang ahli pertanian kalau untuk memulai usaha ini, dimulai dari skala kecil, bahkan bisa dari skala rumah tangga, UMKM, kita bisa mulai. Saya aja deh yang nggak ngerti pertanian, tapi alhamdulillah sekarang bisa membangun satu perusahaan yang di dalamnya tuh rata-rata sarjana semua. S1, S2, padahal saya hanya lulusan SMA saja. Jadi inilah pentingnya kita merekrut tim yang solid gitu. Jadi kita mau scale up perusahaan kita harus rekrut orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya gitu, berkompetensi di bidangnya gitu. Jadi kita sama-sama membangun membesarkan perusahaan. Jadi kalau untuk memulai usaha ini saya katakan mudah sekali. Yang penting kita tadi punya passion, kita mau belajar, kemudian kita bisa mulai dengan modal seadanya. Bikin CV sekarang ini nggak susah kan, paling cuma akte notaris tergantung wilayah, mungkin 2 juta sampai 5 juta. Kalau farm kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah kita dulu. Nggak perlu kita mikir harus punya lahan 100 meter persegi atau 1 hektar, 2 hektar, nggak perlu. Kita bisa mulai dari pekarangan rumah kita. Kita sudah bisa ekspor ke seluruh dunia. Yang penting tadi syarat legalitasnya kita penuhin. Masalah pasar, kita bisa main Facebook, kita bisa main Instagram sambil cari market. Jadi mudah sekali, dan kalau kita mau memulai dan mau belajar, insya Allah kita semua bisa. Ya saya aja yang lulusan SMA bisa
apalagi mbak-mbak, ibu-ibu nih yang dari universitas sarjana-sarjana, insya Allah pasti lebih bisa daripada saya. Ya, terima kasih Pak Erwin, luar biasa sekali motivasinya. Jadi memang seperti Pak Erwin katakan, belum banyak Pak ya pembudidaya tanaman air ini. Jadi tidak seperti budidaya ikan, peluang dan pasar masih terbuka lebar. Nah ini pertanyaan, mohon maaf kami tidak bisa bacakan semuanya karena waktunya sangat terbatas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erwin, Bu Pipit, dan Pak Feril. Kita banyak mendapatkan insight, mendapatkan info, mendapatkan masukan mengenai budidaya tanaman air, mengenai potensi tanaman air tidak hanya sebagai penghias akuarium, tapi sebagai tanaman obat, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Pipit, dan juga bagaimana sebenarnya kondisi dari ekosistem dan ekologi di tanaman air ini sudah dijelaskan oleh Pak Feril dengan baik. Dengan baik sekali. Untuk mengakhiri, kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga pembicara kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam memimpin acara ini, dalam membawakan acara ini, banyak terdapat kekurangan, banyak terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mas MC, Mas Arif. Monggo, Mas Arif. Ya, baik. Terima kasih Pak Rendy. Kami ucapkan juga terima kasih juga kepada Bu Pipit, Pak Erwin, dan Pak Feril sebagai pembicara pada acara Aquatic Plan Talk di siang hari ini. Untuk mengingatkan para hadirin yang belum mengisi daftar hadir, dipersilakan untuk mengisi karena batas ditutupnya absen ini 10 menit setelah acara selesai. Selanjutnya, kita akan mengabadikan momen hari ini dengan men-screenshot kita semua yang hadir dalam Zoom meeting ini. Dokumentasi akan saya pimpin dibantu oleh teman-teman dari operator. Kepada hadirin sekalian dimohon untuk menyalakan kamera serta mempersiapkan gaya terbaiknya. Untuk teman-teman operator, apa sudah siap? Ya. Oke. Baik, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 2. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 3. 1, 2, 3. Lanjut ke slide 4. Wah, hari ke terakhir ini banyak yang on cam ya, alhamdulillah. Slide keempat, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada hadirin semua yang telah hadir. Kemudian acara akan ditutup oleh Bapak Agus Cahyadi MSI selaku Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok. Kepada Pak Agus Cahyadi, apakah sudah siap? Sudah, Pak. Baik, waktu dan tempat kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif yang sudah memandu jalannya acara webinar series ini. Ya. Yang saya hormati kepada pimpinan Fakultas Perikanan dan Kelautan UNER, ya. Bapak Dekan. Lalu yang kedua adalah teman-teman tim yang ada di UNER yang mewakilinya juga. Yang ketiga adalah teman-teman di BRBIH, Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Kami atas nama Kementerian Kelautan Perikanan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu sekalian dan peserta yang sudah mengikuti webinar ini dari mulai tanggal 9 sampai tanggal 18. Dan kami berharap Merah Putih Ikan Hias ini itu bukan agenda pertama kali, tapi akan menjadi agenda tahunan yang akan mengupas tuntas diskusi hangat, ya, membincangkan progres kekuatan ikan hias kita dan beserta propertisnya. Dan kami juga berharap di tahun-tahun yang akan datang, ya, di tahun depan kita akan menyiapkan dengan seri yang berbeda, ya. Dan insya Allah, Bapak Ibu sekalian, di webinar di seri pertama itu sudah dihadiri banyak oleh viewer di atas 1.500 yang mungkin hari ini juga sama
dan anemonya luar biasa. Dan Bapak Ibu yang sudah memasukkan datanya akan kami collect dan kita akan membuat fanpage ya, supaya ini kita akan memaintain peserta dan netizen yang tertarik di bidang ikan hias dan tanaman air. Dan untuk itu saya akan menutup acara webinar ini dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus Cahyadi, MSI, selaku Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti acara yang diawali dari Arwana Talk, Koki Talk, Cupang Talk, Koi Talk, sampai Aquatic Plant Talk, yaitu penutup series webinar ini. Untuk menutup rangkaian webinar series Merebut Ikan Hias hari ini, saya Arifudin Basara pamit undur diri, dan sebagai perwakilan panitia webinar series Merah Putih Ikan Hias, mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan kata ataupun kesalahan teknis, disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di lain waktu. Merah Putih ikan hias tangguh, ikan hias tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif dan teman-teman. Salam. Erwin. Terima kasih Pak Erwin. Siap. Nanti Pak Erwin saya mau main ya. Mau lihat? Pak, silakan ditunggu. Oke, baik. Terima kasih Pak Erwin, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih Pak Sabto dari UNER dan Bapak-Ibu sekalian yang telah bergabung dan aktif selalu giat membangkitkan ikan hias kita. Terima kasih. Saya lab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Ditunggu lagi nih di Kalimantan. Insya Allah, Pak Erwin. Insya Allah. Terima kasih, Mas Arif. Halo. Ya. Iya. Ya. Ntar ya. Iya. Yeah. Ya, yeah, Mas Arif, makasih banyak ya semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Iya, yeah, sama-sama. Sampai ketemu di